Puan Nur Azla binti Abdul Wahab, Pensyarah Fakulti Syariah dan Undang-Undang Kolej Universiti Islam Selangor, Barisan Pimpinan Abim Shah Alam, Jawatan Kuasa Program, Tuan-tuan, Puan-puan, Ibu Ayah dan hadirin hadirat sekalian. Hadirin hadirat sekalian, dini hari pergi lautan untuk menjala si ikan bilis. Assalamualaikum Tuan dan Puan. Mohon saya meneruskan majlis. Sebagaimana yang kita maklum, forum eksklusif yang kami bawakan khas bersama pakar ini bertajuk Jenayah Terhadap Kanak-Kanak, Apa Peranan Kita? Anjuran Perpustakaan Anggrek Vanilla, Kota Kemuning Shah Alam dengan kerjasama Hal Ehwal Wanita Angkatan Belia Islam Malaysia, Helwa Abim Shah Alam dan Institut Darul Ihsan, IDEL. Untuk tidak melengahkan majlis, majlis menjemput yang berusaha Encik Imran bin Muhammad Yusof selaku YDP Abim Shah Alam untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Jadi terima kasih saudari pengerusi. Nombor sekali bagi pihak Abim Shah Alam ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak pustakaan, itu pihak daripada Puan Rafidah dan juga tim kerana dapat memberi kita tempat yang cantik hari ini secara santai. Para speaker hari ini, Dr. Selinda dan juga Presiden Family Empowerment FIM, NGO yang baru ini menggegarkan para netizen. Dan Puan Nur Azla Abdul Wahab, pensyarah daripada kuis, Puan Jariah Bakar yang juga jurulatih Gamin Bear Training and Learning yang mempunyai juga pakar dari segi pengurusan kanak-kanak yang hadir pada hari ini. Kita juga ada bersama kita daripada Institut Darul Ihsan IDEL, para orang-orang kuat IDEL, termasuk Siusa Abim Selangor, saudara Anomanam ada bersama kita pada hari ini, dan juga tetamu daripada Darul Wadah ada bersama kita pada hari ini, guru-guru Tazkiyah Abim Shah Alam, selamat datang dan semua para hadirin. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada pagi ini dalam satu forum yang santai. Jadi hari ini kita lebihkan soalan kalau boleh. Jadi kita santai. Mungkin nanti Kak Ju dia boleh uruskan soalan-soalan. Sebab kita ada dalam 2 jam je. Daripada pukul 10 ni sampai lebih kurang dalam pukul 12:30. Jadi gunakan ruang ini, tanyalah sebanyak-banyaknya soalan. Mungkin tuan-tuan, puan-puan yang ada daripada hari ini ada soalan-soalan yang bermain di fikiran, sama-sama kita kongsi pandangan-pandangan. Kerana jenayah pada kanak-kanak hari ini bukan perkara yang main. Yang terbaru melalui WhatsApp, melalui WeChat pun dah masuk jenayah pada kanak-kanak. Kita tengok di viral di Facebook dan sebagainya. Sekarang ni Facebook nombor satu, WhatsApp, Instagram semua. Jadi budak-budak yang kecil pun dah ada telefon. Itu memang sesuatu yang sangat serius. Dan perkara ini bukan lagi perkara baru. Cuma hari ini dia lagi lebih kita lebih cepat dengan adanya teknologi, dan jenayah pun makin cepat, dan kita pun dapat cepat juga info. Jadi macam mana kita nak menguruskan, macam mana pandangan-pandangan kita terhadap perkara ini. Jadi mewakili Abim Shah Alam sekali lagi terima kasih gunakan ruang hari ini dengan sebaiknya. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat sedikit sebanyak untuk tuan-tuan dan puan-puan hari ini. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekali lagi terima kasih kepada pihak library, perpustakaan MBSA yang memberikan tempat yang cukup baik bagi kita pada ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, sebelum kita memulakan majlis, memulakan forum kita, untuk makluman tuan dan puan, kita juga menyediakan live streaming bagi mereka yang tidak dapat hadir bersama kita untuk mendapatkan manfaat bersama-sama kita di mana sahaja mereka berada. Live streaming kita boleh ditonton di page Institut Darul Ihsan IDE ataupun IDEL. Tuan-puan juga boleh menyebarkan kepada rakan-rakan di media sosial masing-masing.
Okey, sebelum kita ke sesi seterusnya, izinkan saya memperkenalkan kita punya panelis dan moderator kita. Okey, panel yang pertama, Profesor Madya Dr. Haslinda binti Abdullah, pensyarah daripada Universiti Putra Malaysia, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi, dan dia beliau bekerja bersama NGO Family Empowerment and then focusing on on young parents. Yang kedua, Puan Nur Azra binti Abdul Wahab, Fakulti Pensyarah Fakulti Syariah Undang-Undang College University Islam Malaysia, College University Islam Selangor, dan beliau terlibat dengan Helwa Abim Literasi Kanak-kanak. Dan kita yang ketiga, moderator kita Puan Jariah binti Abu Bakar, pemegang ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan Pengkhususan Sosiologi and Anthropology dari UIAM. Ini pernah mewakili Malaysia dan Abin bersama Puan Maria Kamil ke program Kursi Nur Kelolaan Sheikh Jassim Al-Mutawa. Antara topik hangat perbincangan di Kuwait turut menyentuh isu seksual di kalangan Muslim seluruh dunia. Pernah mempunyai taskar institusi sendiri iaitu Gummy Bear Child Care Center. Setelah 2 tahun 1 bulan operasi, Puan Jariah menutup operasi memandangkan kos operasi yang semakin meningkat. Namun demikian, kecintaan terhadap pendidikan awal kanak-kanak diteruskan dengan menganjurkan latihan di taskar dan tadika secara amali. Pelbagai aktiviti kanak-kanak yang diberi nafas baru, lebih praktikal dan ekonomi turut diperkenalkan. Pernah menjadi penyelia dan tenaga pengajar Taski Sri Huda, Al-Huda Gombak, Taski di mana arwah Ammar belajar. Dengan penuh hormatnya, saya mempersilakan Puan Jariah binti Abu Bakar ke pentas untuk mengendalikan sesi forum kita pada pagi ini. Semua sekali lagi jemput. Saya menjemput Prof. Madya Dr. Haslinda dengan Dr. Azla terus bersama saya pagi ini. Tinggal kat situ apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat Ilahi pada pagi Ahad ni sepatutnya kita berada di pasar membeli barang-barang keperluan keluarga. Namun demikian, saya mengucapkan terima kasih sekalum budi kepada para ayah dan para ibu berada di majlis bicara pakar kita pada pagi ini. Tanpa melengahkan masa, saya ada bawa batu seremban. Batu seremban alah baru. Setakat inilah kan. Inovasi seorang pensyarah juga dijahit sendiri oleh pensyarah kami yang tukang beli online kan. Jadinya kalau kita tengok batu seremban ni kan, apa yang puan-puan boleh imagine lah kan. Biasanya siapa yang main batu seremban ni? Mak-mak ke ayah ke siapa? Anak kan, anak main. Hari tu kita tengok anak kecil ni lah dia main kan. Dia main batu seremban dia. Macam tu lah cara main batu seremban kalau puan-puan lupa lah kan. Macam tu cara dia. Tiba-tiba ada pula satu kisah yang lain. Ada anak kecil yang lain tu direntak. Maksudnya keceriaan sebagai seorang kanak-kanak itu dengan jenayah seksual. Bukan orang lain, orang yang berada di dalam rumahnya. Biasa kita takut kan nak melepaskan anak kita. Pergi kedai pun kita takut, semua takut kan. Jangan, macam-macam nasihat kita beribu-ribu. Madah berhelah kita. Bukan berhelah ya, langsung tak berhelah. Nasihat bergunalah kepada anak-anak perempuan, malah anak lelaki. Nak mengatakan betapa masyarakat kita berada dalam ketakutan kan? Namun demikian, yang dekat luar kita takut. Rupa-rupanya musuh tu ada dalam rumah. Bukan dalam selimut dah, dalam rumah. Yang menyebabkan kita rasa macam tak tahu takut ke mana. Dalam takut, luar takut, semua takut kan. Jadi inilah antara isu yang kita akan kupas hari ini. Saya berharap bicara pakar kita pagi ni dia lebih santai, supaya audiens kita, puan-puan, hadirin dan hadirat, boleh memberikan pelbagai pertanyaan. Kalau ada apa-apa soalan, terus tanya kepada pakar.
tanpa melengahkan masa, saya menjemput Prof. Madya Dr. Haslinda untuk memberikan buah fikirannya pasal isu kita hari ini. Apa peranan kita kepada jenayah seksual kanak-kanak? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengar ke? Dengar eh? Okey, terima kasih Puan Pengerusi, sahabat-sahabat yang berada di hadapan saya sekalian. Rasanya muda-muda, lebih muda daripada saya eh, kebanyakannya lah, kebanyakannya. Dan kalau tengok hari ini punya tajuk, jenayah tak ada kanak-kanak, apa peranan kita eh? Dan sebenarnya saya di sini, selain daripada universiti, saya juga mewakili pihak FEM, Family Empowerment, untuk perbincangan ataupun bicara santai kita pada pagi ini. So yang berada di hadapan saya ni adalah kebanyakannya mungkin ibu-ibu, betul? Ya, yeah, ibu-ibu ya. Yeah. Dan kalaupun belum menjadi ibu, insya-Allah akan bakal menjadi ibu, okey. Bagus juga eh, sebenarnya kalau ada para bapa. Kita ada satu wakil, satu, dua, tiga wakil lah. Ada, ya. ada bapa kita. Ada eh, ada juga wakil. Alhamdulillah. Sebab perkara tentang jenayah kanak-kanak ni melibatkan semua. Tidak kira laki ataupun perempuan eh. Okey. Biar air. Kalau kita tengok. Kalau tengok yang first ni eh, it shouldn't hurt to be a child eh. Kalau kita tengok in the case of siapa itu kanak-kanak eh, kanak-kanak okay, boleh tak I berdiri? I tak, I tak reti. Memang kena berdiri kan, sebab duduk rasa macam tak selesa. Bila bercakap tentang kanak-kanak, first of all kita kena faham siapa itu kanak-kanak. Okay. Dan kalau you tengok dari segi definisi, kanak-kanak adalah yang memerlukan perhatian dan penjagaan orang dewasa. Tapi kadang-kadang budak-budak sekarang kecil-kecil lagi dah tak nak dipegang ataupun dijaga kan. Even yang besar ni lahirlah tak nak kan. Kita kena ada apa tu, tali pula yang kontrol eh, sekarang ni. Dan kalau kita tengok yang remaja lagi lah. Ya? Tapi ada sebab kenapa. Okay? Dan jenayah kanak-kanak ni terdiri daripada basically ada empat lah yang utama. Antaranya kalau kita sebut tentang jenayah fizikal. Yeah. Lepas ni saya rasa saya tak nak guna slide. Slide saya panjang, 39-40. Dia gambar dia banyak sebenarnya. Bila cakap tentang jenayah, jenayah fizikal, jenayah apa lagi? Tahu tak ni? Jenayah apa agaknya? Tu ada dah, tu kat depan tu. Soalan bocor pun. Soal apa? Emosi lagi? Pengabaian dan? Eksploitasi. Eksploitasi ataupun kebanyakannya dalam konteks semasa ni adalah jenayah seksual. Okay. Ini kita kena peka. Okay. Now. Dan apa yang kita risaukan sekarang ni, bukan sekarang ni, daripada dulu pun, jenayah-jenayah ini biasanya dilakukan oleh orang yang terdekat. Nampak tak? Kalau kita bercakap tentang menculik dan sebagainya, itu lain. Okay, tapi bila kita bercakap jenayah ini kan, dalam kalangan kanak-kanak adalah orang yang diharapkan oleh mereka. Eh, kadang-kadang it's very unsankerable. Betul lah? Itu bahasa salah lah. Cakap bahasa salah dalam library pula. Minta maaf. Tapi memang tidak disangka-sangka. Kan? Contohnya, baru-baru ni yang makan aiskrim tu. Baca tak? Baca. Ada gambar tu juga. Metro. Nak tengok orang tu pun kita dah geram. Pakai kopiah pula tu. Betul tak? Dia umpan dengan? Ice cream. Murahnya maruah anak-anak tu. Dan betapa rendahnya dia punya value dalam orang yang kita harapkan itu. Eh? Sebab kita kena faham, orang-orang yang melakukan jenayah ni dia bertopeng. Topeng dia jangan main-main, topeng dia makan tinggi. Nampak tak? Ya, dengan jubah, dengan serban, dengan macam-macam. Dan dilakukan kepada kanak-kanak. Kanak-kanak tadi bila kita kata yang mengharapkan ni adalah antara daripada 0-1 hingga umur berapa tahun kanak-kanak? 18. Bawah 17 tahun. Maknanya you tingkatan 5 tu you kanak-kanak lagi.
Memanglah, siapa yang bagi duit untuk pergi belajar tu? Siapa? Ibu bapa atau penjaga, betul? Betul kan? Sekolah, baju sekolah dan sebagainya. Ini bakal speaker kita kanak-kanak. Okey? Dan penjaga dan orang lain yang bertanggungjawab terhadap penjagaan. Dan dalam konteks ini, ada Cikgu Taski. Mana Cikgu Taski yang kat tangan? Okey, cikgu-cikgu antara orang pertama yang boleh tahu anak-anak ini didera ataupun tidak. Deraan ini macam-macam. Yang kita cakap tadi, physical, mental, emotional and then sexual. Okey? Dan kanak-kanak ni dia tak pandai menipu. Betul tak cikgu? Dia tak tak kena tipu. Cuba you suruh dia lukis. Dia akan lukis apa yang daripada pengalaman mereka. Kalau sekarang I suruh you lukis macam-macam. Boleh tipu. Betul tak? Sebab tu orang dewasa ni dia susah nak senyum. Betul? Cuba senyum. Sebab dia macam-macam fikir. Kalau aku senyum, orang fikir aku nak mengorat dia. Aku senyum, orang fikir senyum sinis dan sebagainya. Tapi budak-budak tak ada. Kalau dia senyum, maknanya dia senyum lah. Dia happy. Kalau dia menangis, tu dia sakit. Dia tak happy. Very, very straightforward. Kita kadang-kadang senyum tapi dalam mengumpat. Macam tu. Ada kan? Bukan kita lah, orang lain. Okay? Now, senario semasa Kalau kita tengok sini, satu dalam empat kanak-kanak perempuan dan satu dalam enam kanak-kanak lelaki dicabul sebelum mencecah umur 18 tahun. Itu di US. Jangan tengok slide I itu, tak sama. Okey? Di Filipin, 35% telah dicabul. Di Filipin memang dahsyat. Sebab I pernah tengok satu dokumentari, even dalam penjara dia pun memang sangat aktif jenayah seksual kanak-kanak. Ya? Yeah? Sebab dalam satu penjara tu pun dia tahu dia boleh rentang kain dekat tepi apa jaring tu untuk tidur situ sebab tak muat kat bawah-bawah tu. Sangat dahsyat dia punya ni. Dan di Kemboja, 13.5% daripada kanak-kanak perempuan dan 18.9% daripada kanak-kanak lelaki telah dicabul. Okey. You bayangkan, imagine yang macam moderator kita cakap, duk main-main batu seremban, budak itu yang dicabul. Dan you tahu tak sekarang ni pencabulan ni dilakukan even dalam mereka, dalam kalangan kanak-kanak yang dalam hari. Okay. Dalam hari, sebulan, dua bulan tu ada kes yang begitu. Beliri budak tu. Okay. Now, di Malaysia 2,470 kes penderaan fizikal direkodkan dalam tempoh 2 tahun. Ini 2017 punya data. Okay. Dan penderaan seksual membabitkan kanak-kanak dicatatkan dalam tempoh sama 2012 kes. Tapi untuk pengetahuan you all, ini yang kita dapat catat. Yang tak catat tu kita tak tahu berapa. Tapi dia ada perangkaan. Kalau satu mungkin ada keberangkalian berapa yang dicatatkan. Nah. Okay, tengok muka-muka ni Itu memang really a painful picture of a child. Nampak budak bila dia sakit, dia memang sakit. Dia bukan pelakon, bukan Fatah Amin, dia bukan Fatzura dan sebagainya. Okay. Lebih kurang begitu. Tidak. Okay, so ini lain buruk pengabaian dan seksual. Now, this is it. Okay. Dan you tahu kesan dia kepada kanak-kanak kalau kita tengok situ Women with a history of childhood physical or sexual abuse are nearly 5 times more likely to use street drugs and more than twice as likely to abuse alcohol as women who were not maltreated. Maknanya the chances bila you daripada kecil you telah didera, the chances pun dia akan terlibat dengan isu sosial lebih tinggi. Dia terlibat dengan dadah, dia terlibat dengan alkohol sebab antara sebab ni ialah cuba melupakan pengalaman silam ataupun post-traumatic disorder. Okay, itu. Dan kalau kita tengok bunuh diri penyebab ketiga kematian di kalangan remaja dan menyebabkan kira-kira 4,400 kematian setahun. Ini data secara general, bukan di Malaysia. Tetapi kalau you baca, kalau siapa yang baca surat khabar, you akan dapati kes-kes ini semakin rampant, kerap. Betul tak? Dan mangsa buli. Buli ni simple. Kan dia ada buli fizikal, dia ada buli mental. I tunjuk you buli
ini data-data dia. Okey. Ada satu kartun, kalau siapa biasa tengok kartun Calvin and Hobbes. Ada tak budak kecil nakal tu dengan dia punya anak patung tiger tu? Mm-hmm. Tak biasa nanti saya tunjuk eh. Dan dia show macam mana bully tu dilakukan secara emosi. Eh? Dan if I'm not mistaken, you boleh juga membully secara apa? Terkini macam mana? Cyber bullying. You condemn dia, you downgrade dia dan sebagainya. Itu dikira jenayah. Okay. Now, I akan cepat saja. Dan okay, ini dari segi emosi. Dan biasanya sukar untuk dibuktikan. Contohnya, kalau kita keep on saying pada budak tu, you ni bodoh. Dah lah, pendek rupa tak. Handsome, hidung tak ada. Kan? Contohnya. Eh, ada tau. Kadang-kadang mak bapak sendiri kan. Ah, you kenapa ni gelap? Bukan anak mak kot. Anak angkat kita ambil kat tong sampah mana pun. Itu kita adik-adik satu tau dulu. Kan lain sikit tu, tak mak ambil kat mana tau. Mak, itu adik-adik cakap pun kita dah rasa kalau mak sendiri cakap macam mana. Sebab ini pengalaman I bila berada di penjara. Bukan I yang di penjara, okey? Okey. Bila I jumpa among the teenagers kan, kita jumpa. Dan bila dihantar kita punya soal sidik tu, dia bercakap lah. Sebab mereka ni memang ingin didengari, okay? So antaranya dia kata, Kak, dia panggil I Kak Long tau. Ala-ala Kak Long apa? Awasan. Kak Long dia kata, nak buat macam mana Kak Long? Kalau mak saya tu yang jahat, mak saya tu yang bawa lelaki ke rumah, mak saya tu yang bla 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 bla, you know? Kalau you dapat jawapan macam soalan macam tu, you nak jawab macam mana? Mak tu memang tak guna contohnya kan? Sebab tu jadi macam ni. Nah, ya, kita kena jawab secara baiklah. Sebab dalam Islam pun dah cakap, walau macam mana pun mak kita, kita kena hormat ya, tetapi kita telah diberi pendidikan. Janganlah kita nak berdendam dengan mak kita buat jahat. Itu tak betul kan? Betul tak? Sebab kita rasa mak kita tak pedulikan kita, so kita buat hal lah supaya mak kita nampak sebenarnya kita niat siapa. Nampak tak? Sama jahat seperti yang mak kita cakap. Dia ada satu term tau dalam psychological reactors. Kalau kita cakap, jangan buang sampah kat situ, kat situlah kita buang sampah. Remaja dia suka macam tu. Jangan jumpa lelaki ni. Lelaki tu lah kita nak jumpa. Kenapa mak aku tak bagi jumpa lelaki tu? Betul tak? Tak nampak ke handsome lelaki tu? Ataupun tak nampak ke best buang sampah kat situ? You know, yang lagi kita tak bagi tu, situ yang best, you know. And then, pelbagai cara kita boleh kenal, dikenal pasti untuk apa? Mendera secara emosi, memalukan dan sebagainya. Kita tak bagi dia buat sesuatu. Mak nak buat ni tak boleh, mak nak buat ni tak boleh. Kadang-kadang mak ni pun dia over sangat pun tak boleh tau. Mak-mak sekali kebanyakan over. Dia jadi helikopter parents. Semua nak. Kalau boleh anak dia, seorang anak satu drone. Check anak ni buat apa semua-semua tu kan. You gelak tapi benda ni berlaku. Banyak kes-kes begini yang I dah jumpa sendiri. Datang jumpa. Ini nanti I akan masuk, bila I masuk kes seksual, I akan ni based on my own experience. Dengan kanak-kanak ni. Okay, ni bully, nampak? You're stupid and ugly and a nerd. Nerd pun salah. Nak-nak yang jenis pakai butang sampai ke atas tu kan? Belah tepi kemas saja. Pakai minyak rambut, bukan pakai apa, gel tu. Pakai gel tu memang terkini kan? Pancak sikit tu, tak? Ini memang kemas. Itu pun salah. Kenapa masyarakat kita ni kan? Aku kemas pun salah, betul tak? Okay, ni. Dan mind you, kebanyakannya try untuk membunuh diri. Lately, bapa kes yang you dah baca tentang cubaan bunuh diri dan juga membunuh diri dalam kalangan kanak-kanak. 12 tahun umur yang bunuh diri di JB. Dan 15 tahun bunuh diri sebab putus cinta. Nampak tak? 15 tahun bunuh diri. Itu kecewa semua tu, dia bukan kes jenayah tetapi, you know, tapi pada akhir dia, the fact that dia buat itu ada kelakuan jenayah yang telah dilakukan terhadap dia jugalah. Kita boleh cerita dan lebih lain. This is Calvin.
I suka baca cerita ni. Sangat minat macam mana dia dibuli, sebagainya. You know, never argue with a 6-year-old who shaves. 6-year-old who shaves, that boy yang baju hitam tu, nampak tu. Kan, tapi benda ni berlaku. You tanya kawan-kawan anak you. Biasa tak kita berbual dengan anak-anak? Biasa tak? Biasa. Tapi bila you berbual, you jangan defensif tau. Jangan nak asyik nak defend anak you je. Itu masalah juga tau orang kita ni. Dia sibuk nak defend anak dia tak salah, anak dia betul, gini-gini. You kena faham, anak-anak ni dia pandai berlakon. Lebih hebat daripada siapa tadi? Pak Zura tadi. Dia pandai berlakon. Depan you pijak semut pun tak mati. Belakang you, ambil kawan dia. Nampak tak? Siapa sini ada pengalaman bully, membuli orang? Dululah dulu, mantan. Ada tu yang angguk-angguk tu. Dulu kan, kita belajar. Kena bully. Nampak tak? Tak, kau kena bully, dia bully. Okay? Now, penderaan seksual. Yeah? Penderaan seksual ni kadang-kadang kita tak perasan tau. You kadang-kadang orang tua ajar duduk dekat, duduk atas lap. Lepas tu gosok-gosok. Kita biasalah budak. Mak-mak, nenek-nenek, you kena perhati. Dia macam jatuh tu. Kan? Yes. Faham? Kita kena sensitif. Mana-mana kita, biasalah. You know, atuk nak manja dengan cucu, semua tu. Bahaya. Okay? Sebarang aktiviti yang bermaksud untuk mendapat kepuasan dan memenuhi kehendak orang dewasa. Dan cikgu-cikgu, saya ada baru dapat kes yang mana ini bukan dalam kalangan budak-budak dengan orang dewasa, tapi sama-sama dia di tadika. Tak sebut tadika mana. Sama-sama dia. Nak sebut pun sensor dalam live stream kan. Kena berjaga-jaga bila live stream ni. 5 tahun ditadikan. Di mana cikgu? Ini waktu dia break tidur. Dia bermula di situ. Nampak cikgu? Dan I remember anak I dulu, I dia selalu bila nak pergi tadika dia nangis. Pergi tadika dia nangis. Dia kata baju dia lah ketat, tak kenalah apa. I stress tu tiap-tiap pagi nak suruh dia pergi sekolah. Rupanya bila dia dah besar, dia cerita dia selalu kena buli waktu nak tidur. Ada budak 4 dia. Dia kata tak ada buat lain-lain ke? Siapa nama budak tu? You know, dah mak ni. Tak ada helikopter. This is memang perlulah kan. Siapa nama? Tapi dah besar, kita pun dah tak tahu. Tapi dia tak ada buat lain, tak ada. Dia kata tapi dia memang 4 dia jadi menangis. Mana cikgu? Kita faham cikgu penat. Kan, kita faham. Tapi mungkin cikgu tidur sekali lah. Kalau cikgu tidur memang buat benda kena empat, tak ada tak sedar lah kan. Maknanya gila-gila, kita kena ada kaedah untuk menjaga itu. Benda ni berlaku dan bila dia dah biasa umur 5 tahun macam tu, dia continue. Dan bila dapat smartphone ni, lagilah. Dan sekarang budak tu memang gay. Dan dia kata gay tu normal. Sebab benda tu dah biasa masa dia bawah 5 tahun. Maknanya, you know, kalau dari segi psikopatologi, kalau benda tu dah dia dibiasakan bawah umur 12 tahun semua tu, benda tu dah tertanam dalam brain dia, otak dia. So, bila kita tanya dia pun, dia kata dia rasa normal. Tak ada masalah sebab dia sejak 5 tahun. Nampak? Okay? Nah. Ini statistik di Malaysia. Rogol, sumbang mahram, cabul kehormatan, hubungan luar tabii. Ini yang kita dapat ni, 2,759 dan sebagainya, luar tabii 422. Sebenarnya satu pun dah cukup merisaukan, betul? Moderator, saya ada masa lagi ke? Saya dah ambil masa orang ni. I give you 5 minutes to go. 5 minutes kita to go, open. Yes, I okay kalau in the, dalam proses tu kalau ada persoalan-persoalan, I'm okay. And then tahap atau jenis penderaan dia macam adalah banyak, ada yang just, you know, dari segi fizikal kadang-kadang ada isu juga tau. Sebab kadang-kadang kita ianya berlaku disebabkan kita ingat kita nak disiplin anak-anak.
mak ataupun bapa ni kadang-kadang bila dia dah mukul, sebab tu marah tu kalau dari segi agama pun, bila kita marah dia menggelapkan bahagian atas ni, otak, bermula dengan kebodohan dan berakhir dengan penyesalan marah. Itu kalau tak silap ai Hamka. Okey. Dalam Confucius pun banyak cakap tentang marah ni. Marah ni dia kata kalau kita ikutkan maknanya kita mati dua kali. Mati dua kali, bukan sekali, dah mati sekali pun dah teruk, mati dua kali. Pergi cari apa Confucius cakap tentang marah. Sebab bila kita nak disiplin anak-anak, bila kita pukul dia, hantu tu datang. Mak dah naik angin ni, betul-betul nak angin, ataupun mak dah naik angin, memang hantu nak masuk dalam tu. Jadi bila ingatlah pukul sekali, pukul berkali-kali sehingga berlaku jenayah fizikal. Cuma je kadang-kadang kita mak bapak ni, kita ada anak-anak yang lain treatment kita pada anak-anak. Kadang-kadang yang ni kita memang, kalau kita tak pukul dia memang selamba je. Tapi pukul kita kena faham, ada hak-hak dia. Dalam Islam pun ada, dekat bahagian mana, macam mana. Sebab tu didik anak kena daripada awal. Okey. Pertalian di antara mangsa dan pendera. Okey, faktum kesan. Kalau dia lagi rapat, kadang-kadang kesan dia tu lagi emotional disturbance tu lagi teruk. Nampak eh? Okey. Dan tempoh penderaan. Kalau dah lama, I remember I meet this one lady. Very good one. Dia ada master's business admin. Tapi I jumpa ni di gelandangan . Dia bercakap I bahasa bahasa Inggeris. I kata dia macam gelandangan ni. Dia pakai tracksuit dengan t-shirt perempuan. Kita berborak-borak-borak, I cerita rupa-rupanya sepanjang hidup dia tidak faham erti kasih sayang. Dia tak tahu macam mana kasih sayang tu. Kita kata, ini drama ni kan. Tapi memang dia tak tahu. Sebab dalam hidup dia tak ada. Waktu I jumpa dia tu, dia memang dalam keadaan teruk. Dan dia ni pernah di gang rape. Okay. Tapi itu panjang cerita lain pula. Okay. Dan bila dah terlalu lama, dia dah jadi macam biasa. Dan kemungkinan dia pula yang jadi pendera. Okay. Adanya keganasan, ancaman dan deraan fizikal, umur dan perkembangan kanak-kanak, reaksi daripada orang lain. Dan I remember ada case yang mana I handle. Dia dah besar, suami isteri. I dapat tahu dia didera, perempuan ni didera. Tapi bila kita tanya macam mana, sebab laki dia ni seorang yang berprofil tinggi. Okay. Dan bila kita tanya, rupanya pada dia biasa kena dera tu sebab mak dia pun kena dera. Jadi nak mengadu dengan mak mentua pun, you know, mak mentua kata, oh itu biasalah. Setakat lebam-lebam tu. Nampak tak? Jadi benda tu dibawa sehingga lebih tinggi. Kesan dia. Jadi dia, sebenarnya dia tu berpenyakit. Dan dia tak tahu tu. Sebab dah jadi normal pada dia. Okay, now. Dan dera ni boleh perempuan, boleh lelaki. Untuk pengetahuan you, sekarang lesbian pun ramai. Okay, jangan main-main, dia peluk-peluk belakang you, jangan main-main. Tak kira lelaki sekarang pun, perempuan sekarang pun sama. Kes-kes lesbian makin meningkat. Now, ini pengabaian. Pengabaian basically dari segi fizikal. Ataupun, perkara asas kita tak bagi pada anak-anak. Contohnya makanan, dia perlu makanan tak bagi. Tapi saya rasa kat Malaysia ni terlebih makan. Tapi mind you, memang masih ada juga yang malnutrition. Okay. Fizikal, perubatan, pendidikan dan emosi. Pendidikan ni saya rasa mungkin zaman sekarang ni dari segi makanan ada, tapi dari segi pendidikan, you all okay ke? Masih okay ke? Ke dah ngantuk? Pagi lagi ni. Okay, apa yang boleh kita lakukan? Banyak sebenarnya. Dia ada tugas pegawai perubatan semua-semua ni. Dan sebenarnya saya tak nak bercerita tentang pegawai perubatan dan sebagainya ni. Kita ni macam mana, apa tugas kita? So saya lebih melihat kepada peranan NGO. Apa peranan NGO? Contohnya FAME dan sebagainya. Okay. Memberi kesedaran kepada masyarakat akan pentingnya melibatkan diri dalam badan NGO. Sangat penting terlibat dengan NGO. Tak kira nak masuk FAME pun boleh, tak masuk pun boleh, tapi masuk
masuk mana-mana yang you rasa you boleh contribute. Nampak tak? This is for our next generation. For us and our for next generation. Menyuarakan suara kanak-kanak yang jadi mangsa jenayah ke peringkat tertinggi. Sebab bila kita berada dalam NGO dan sebagainya, kita boleh, you know, form a good collaboration dan kita sampaikan kepada peringkat tertinggi untuk merubah dasar dan sebagainya. Dan saya rasa dalam konteks ni di Malaysia kita kuat, having a quite good apa ni eh. Ini nanti doktor akan maklumkan sebentar lagi eh. Dan you know eh, tersusun untuk memastikan suara-suara kanak-kanak ni didengari. Sebab kanak-kanak ni tak tahu macam mana nak menyuarakan. Okay, I bagi contoh, kalau dia tu telah di molest dan sebagainya. Antaranya kadang-kadang kanak-kanak ni dia suka pakai baju berlapis-lapis. Faham tak? Tak tahulah tengok dia suka pakai. Rupanya tu cara dia nak protect diri dia. Ataupun kadang-kadang dia selalu gunting baju. Ataupun apa-apa dia suka gunting. Kita kata, kenapa dia ni? Jahat. Kadang-kadang, you know, budak ni kecil-kecil dan nakal buat ni. Rupanya ada benda yang dia nak sampaikan tapi dia tak ngerti. Nampak tak? Ataupun dalam lukisan. Okay? Kitalah yang kena sampaikan. Tapi kita kena alert. Kita kena sensitif. Datang program-program macam ni, baru you tahu kan? Betul tak? You ingat dia suka pakai baju berlapis-lapis buat mengambil sabun kita ke basuh? Tak boleh, kita kena fikir more than that. Dan mengadakan perbincangan dalam bentuk seminar secara berkala untuk menengahkan isu ini dan intervensi terkini. Sebab ini penting, seminar-seminar kita seolah licin dan tidak. Tapi bila kita dalam seminar, kita dapat input baru terkini, intervensi terkini. Dan juga kemaskini maklumat. Okay, I rasa library pun patut ada nombor-nombor siapa yang patut dihubungi dan sebagainya. Nampak tak? Kita just letak situ-situ. Sebab kadang-kadang budak ni pergi, you know, dia dapat that information dan kena update lah that information. Peranan masyarakat dan okay, satu, melibatkan diri dengan NGO. Dua, sensitif dengan kehidupan masyarakat setempat. Kadang-kadang kita dengar dah kena pukul, menangis setiap hari, tapi kita rasa jangan jaga tepi kain orang. Betul? Betul? Tepi kain tak apa, dalam kain jangan sibuk. Ini yang masalah orang sekarang ni. Dalam kain orang dia sibuk. Warna apa, kain dalam orang semua nak tahu. Betul? Tak percaya, cuba you tengok rap Melody ke. Melody ada lagi ke? Ada. Gosip-gosip meletup lah apa semua tu. Rap dia tinggi. Maknanya you sibuk dalam kain orang lagi. Tapi kain orang koyak, you tak you takut nak teguk. Tak boleh, kita kena. Faham tak? I dah start dah cakap tanya faham tak. Macam mak-mak kan? Dan kenal ciri kanak-kanak yang didera. Contohnya yang tadi tu I sebut. Kenapa tiba-tiba ni murung? Kenapa dia, you know, daripada ceria dia. Even I dalam kelas, budak universiti, I can detect. Contoh student I mula-mula duduk depan, tiba-tiba tepi, belakang, lepas tu tak datang. Takkan kita tak perasan? Lagilah you dengan kanak-kanak. Memang I panggil dia, I jumpa dia. Masalahnya I jumpa I yang nangis. Nampak je macam ni kan? Nampaklah sian budak ni. Nampaklah eh? Jadi you kena peka benda-benda macam ni. Kena tahu, kena ambil tahu. Mempunyai maklumat untuk dimaklumkan serta kepada siapa perlu diberikan maklumat tersebut. You ada maklumat ni tak boleh? You kena tahu siapa you nak target ni. Bagi tahu frame, bagi tahu apa, supaya sebab kita ada lawyer, kita ada medical doctor, kita ada psychologist, kita ada psychiatrist. Okay? Nah, membentuk kumpulan sokongan dan juga memberi pendedahan kepada masyarakat lain akan kesan jenayah terhadap kanak-kanak tersebut. You jangan ingat tau, tu bukan anak I jaga elok. You will never know dalam zaman sekarang. Kita hantar sekolah agama tu pun belum tentu. Kalau kamu tu mungkin baik, orang-orangnya belum tentu baik. Yang kata mungkin baik tapi belum tentu anaknya begitu. Peranan ahli keluarga. Menyediakan, ini you all tahulah, persekitaran yang kondusif, positif, sensitif. Kita kena sensitif. Kenapa tiba-tiba adik kita macam ni? Nampaklah. Sebab orang sekarang ni terlalu sibuk. Sibuk apa? Bila kita tengok-tengok sibuk apa? Pun tak tahu kenapa. Sibuk sebab nak memberi pendidikan kepada anak-anak. Tengok-tengok anak tak terdidik juga. Betul? Jaga-jaga. Okay.
Saya rasa okey, cukup. Okey. Kalau ada apa-apa soalan, kita boleh berdiskus lepas ni, insya-Allah. Saya buka tiga soalan daripada para hadirin dan hadirat untuk bertanya terus kepada Prof. Madya Dr. Nuhaslinda. Ada apa-apa persoalan? Saya nampak tadi Prof. Madya membuka minda kita mengenai pelbagai jenis penderaan, dan penderaan terkini adalah melalui cyber bully ni adalah paling halus sekali. Biarpun dia halus, namun menikam kalbu terus ya. Saya ambil contoh siapa yang yang kena kanser tahap 4 tu. Siapa nama penyanyi tu? Eliana. Betul tak? Eliana sampai netizen. Wah, sekarang kita ada citizen yang berada di net, over the web kan. Netizen kata cepat-cepatlah kau mati. Allahu akbar, saya rasa macam saya dengar pun rasa macam mati separuh badan. Macam tu lah, tak tahu, speechless pun ada sampai macam tu ya. Perkataan tu betul lah Ustaz Dasuki kata, para netizen dan para orang-orang muda ni jagalah tulisan. Orang tua dan rasa dirinya dah tua, jaga perkataan. Sebab orang tua dia lebih banyak berkata-kata, orang muda dia banyak menulis. Menulis maksud saya mengetik-ngetik tu lah kan? Itu antaranya. Ada soalan ya para hadirin kita? Nampaknya 1, 2, 3. Puan Radiat ada ni. Ini dia, salah seorang kita punya tenaga pengajar di ni lah, di apa, Puan Sabariah punya tim. Belum lagi kot kita. Belum lagi. Ada soalan ni Naziha? Belum lagi eh. Okey, itulah. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan Dr. Nur Azla. Dr. Nur Azla untuk berkongsi dengan kita mengenai jenayah seksual kanak-kanak ni dari sudut perundangan. Para guru dan ibu bapa, jangan pandang enteng kepada perundangan. Sebabnya, saya ingat saya, everybody should learn law. Bukannya kita pergi jalan raya je kita tahu, tetapi legal matters yang tertulis itu wajib kita tahu. Yang tak tertulis lagi itu pun wajib diketahui. Jadi saya dengan penuh hormatnya mempersilakan Dr. Nazla untuk mempersembahkan dia punya idea. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya aminkan je, saya belum doktor lagi. Okay, tapi saya aminkan. Okay, saya pada hari ini lebih kepada aspek perundangan. Okay, saya tahu kalau aspek perundangan dia agak down sikit, okay, tetapi saya kira dia juga penting untuk kita tahu. Dan hari ini saya cuba untuk simplifikan perundangan ini dalam bahasa yang lebih mudah. Okay? Tapi mungkin kita tak boleh mengelaklah daripada beberapa terma yang berkaitan dengan perundangan. Okay? So insyaAllah hari ini saya secara ringkasnya akan cuba untuk menerangkan sedikit mengenai Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. Akta ini adalah akta yang baru. Okay? Yang ini mengandungi beberapa perkara yang saya kira penting kepada semua orang. Okay? So kita tengok sikit apa yang kita perlu. Mungkin saya akan skip beberapa slide saya. Okay, kalau puan-puan dapat slide saya ingat itu slide yang agak komprehensif, macam nota saya buat. Okay, ibu macam tu lah. Okay. So apa yang saya akan bentangkan hari ini, mungkin sikit UNCRC Akta Kanak-Kanak, sedikit pindaan Akta Kanak-Kanak. Bila kita bercakap dengan kanak-kanak, berkaitan kanak-kanak, ini adalah antara perundangan yang kita perlu tahu sedikit. Okay? Dan seterusnya kita akan pergi membedah ya, Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak ini. Okay, so ada beberapa perkara mungkin saya skip sebab dah bagi tahu tadi. Okay, so kalau ini bila kita berbicara tentang kanak-kanak, okay, apakah
ya, asasnya ya Akta Kanak-kanak 2001 itu sendiri sebenarnya dia mengambil aspirasi daripada hak Convention Hak Kanak-kanak UNCRC ini. Okey, so kalau UNCRC ini, okey, Malaysia adalah salah satu negara yang telah menandatangani, bukan sahaja menandatangani tetapi telah meratifikasi with certain reservation. Okay, maksudnya ada beberapa hak yang digariskan untuk seorang kanak-kanak tu kita reserve. Okey, yang tu saya tak akan cerita detail. Tapi saya nak fokuskan untuk UNCRC ni bila kita bercakap tentang jenayah terhadap kanak-kanak, perlindungan terhadap kanak-kanak, protection of the children, bahagian tiga itu ya, hak untuk dilindungi itu yang menjadi keutamaannya, bukan maksud saya salah satu keutamaan yang diambil berat. Okey, so kita ada ya di dalam UNCRC artikel 7, 8, 20, 21, 33 dan 34. Okey, itu adalah berkaitan dengan UNCRC. Itulah asasnya kenapa wujud Akta Kanak-kanak, kenapa wujud Akta Kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak itu tadi. Tujuannya adalah untuk memberi perlindungan kepada kanak-kanak. Baik, Akta Kanak-kanak juga kita ada ya, bahagian 4 juga, pemeliharaan dan perlindungan kanak-kanak. Akta Kanak-kanak ni adalah akta yang khusus ya untuk yang berkaitan dengan kanak-kanak lah. Okey, okey, dikuatkuasakan 1 Mac 2001, dilaksanakan 2012. Asasnya ialah, tadi saya explain ya, bila Malaysia menandatangani dan meratifikasi UNCRC, kita kena terjemahkan dalam perundangan kita. Okey, macam mana nak terjemah? Ha, sebab itulah ada Akta Kanak-kanak 2001 ni. Okey, so tadi untuk perlindungan kita ada juga dalam Akta Kanak-kanak ya berkaitan dengan perlindungan. Dan sedikit ya, saya nak beri sedikit informasi, Akta Kanak-kanak 2001 telah mengalami pindaan pada 2016 juga ya, menekankan beberapa aspek yang berkaitan dengan perlindungan juga. Okey, so boleh lihat di situ ya, Daftar Kanak-kanak ya, salah satunya yang saya nak stresskan kerana ia berkait rapat dengan perlindungan terhadap kanak-kanak. Okey, di mana Daftar Kanak-kanak ni tujuannya adalah untuk merekodkan pesalah kanak-kanak ya, terutamanya sebagai rujukan kepada majikan, terutamanya apabila kita ingin mengambil pekerja dalam institusi kita. Okey, ada ya. Okey, siapakah kanak-kanak? Dr. Hasminta dah maklumkan pada kita tadi, mereka yang berumur 18 tahun ke bawah ya, 17 tahun ke bawah, okey, itu kanak-kanak. Itu statistik saya tak perlu sebut lagi, tetapi kita boleh lihat ya bahawa penderaan seksual itu memang tinggi ya, statistiknya. Okey, so yang ni ya saya tak perlu explain lagi, telah diberitahu ya. Kalau lihat di situ, okey, mangsa tu satu daripada 6 orang kanak-kanak lelaki boleh menjadi mangsa penderaan. Maksudnya everybody ada possibility untuk menjadi mangsa. Kita bukan nak doakan, tetapi itulah realitinya. Okey. Dan 90% daripadanya adalah mereka yang dikenali. Kalau dulu kita mungkin boleh cakap, oh, don't talk to strangers. Okey. Strangers ni orang yang kita tak kenal, tak boleh cakap. Okey, but nowadays kita mungkin kena beritahu pada anak-anak kita bahawa ya, perlu juga berhati-hati ya, dengan ayah ya, dengan datuk ke ya, ataupun sepupu ke ya. Ha, ya, sebab tu saya saya anak saya semua perempuan. Okey, tapi kakak kakak ipar saya anak dia semua lelaki. Ha, eh. So bukanlah apa ya, so saya kadang-kadang tengok juga ya. Ha, apa tu? Saya pandang apa-apa masa tu sekali ya, tapi bukan tak, itulah dia saya ya. Sebab bila kita belajar mengenai dia, precaution itu lebih sangat ya, terlebih ya. Okey, kemudian okey, so yang ini pun kesan-kesan tadi Dr. Hasminta dah terangkan. Okey, cuma yang ini ya, saya nak explain sikit ya, penderaan maksud ya, penderaan seksual ni kerana dia berkait rapat dengan tiga jenis kesalahan yang diperuntukkan dalam Akta Kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak ni tadi. Okey. So setakat ini dalam banyak-banyak definisi berkaitan dengan penderaan seksual, definisi yang diberikan oleh UNICEF ini, saya kira inilah dia yang menjadi titik tolak kenapa adanya ya, kenapa diberi tambahan ya, kesalahan-kesalahan seksual di dalam akta tersebut. Okey. So kalau kita lihat okey, section 17.2 ni okey, kanak-kanak adalah ternaya dari segi seks jika dia mengambil bahagian sama ada sebagai peserta atau pemerhati. Okey.
Itu sama macam maksud UNICEF, pelibatan kanak-kanak dalam kegiatan seksual yang tidak difahami dengan baik. Kebanyakan kanak-kanak tak faham kenapa dia diperlakukan sedemikian. Dia tak faham semua itu. Dia tak faham apakah maksudnya, apakah kesannya, dia tak faham. Okey. Tetapi kalau kita boleh lihat di sini, penderaan seksual ni biasanya terbagi kepada tiga jenis. Okey. Kalau tadi penderaan, kita ada penderaan fizikal, penderaan emosi, penderaan seksual. Penderaan seksual basically terbagi kepada tiga. Okey. So penderaan seksual ini satu dengan sentuhan, yang kedua adalah melalui perbuatan tanpa sentuhan, yang ketiga adalah pornografi kanak-kanak. Yang ini adalah yang dikatakan sebagai penderaan seksual. So macam mana yang dikatakan dengan perbuatan sentuhan? Yang itulah meraba-raba kemaluan, memperkosa, merogol, meliwat dan sebagainya, menaikkan syahwat kanak-kanak, dengan meminta secara tidak berpatutan, mendedahkan bahagian tubuh yang sulit atau menunjukkan bahan-bahan lucah. Okey, so kalau penderaan perbuatan tanpa sentuhan itu adalah dengan mengintai. Dia ada orang yang suka mengintai budak-budak mandi. Tak faham kenapa dia mandi, budak-budak okey kan dekat pintu nak tengok nanti orang main apa kat dalam tu. Tapi dia punya habit dia tu menengok. Saya pun tak tahulah apa dia punya imajinasi itu, tak pasti ya. Okey, kemudian kata-kata lucah cantiklah awak punya badan bahagian-bahagian ni kan, dan sebagainya. Okey. Dan satu lagi adalah pornografi, eksploitasi kanak-kanak untuk tujuan pornografi. Okey, minta kanak-kanak tu berbongkar dan sebagainya, ambil gambar dan sebagainya lah. Okey, pornografi bahan lucah kanak-kanak. Okey. So secara asasnya, apa kesalahan seksual terhadap kanak-kanak ni ada lima bahagian utama. So saya akan terangkan sedikit kesalahan seksual tadi. Okey, mengambil sebab sebelum ini kalau untuk kesalahan pornografi, pengakunan sebagainya tu dia tak ada akta yang tidak ada diperuntukkan secara detail di dalam mana-mana akta, even dalam kanun keseksaan yang kita sedia ada. Okey. Kemudian kita lihat juga hukuman, pemakaian akta, penerimaan saksi kanak-kanak dan tanggungjawab melaporkan. Okey, so basically akta ini bertujuan untuk menangani kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak, dan ia juga adalah untuk memberi hukuman tambahan kepada kesalahan-kesalahan seksual yang ada sebelum ini yang telah diterangkan dalam Penal Code. Contoh seperti rogol, liwat dan semua itu sebenarnya sudah ada dalam Penal Code. Okey, tetapi yang ini expand lagi hukuman itu. Okey, dan akhirnya tadi adalah berkaitan dengan pentadbiran keadilan bagi kanak-kanak. Okey. So nak lihat history macam mana apa ini data. Okey, sebenarnya bila membaca kepada handset parlimen itu 2015 tu sudah banyak dibincangkan, dibangkitkan di dalam parlimen. Okey, tetapi turning point-nya itu adalah kes Richard Harker. Okey, pernah dengar kes Richard Harker? Pernah dengar? Okey. Kes ini seorang warga negara Britain berumur 30 tahun, apa yang dia buat, Richard Harker ni dia telah menghadapi 91 pertuduhan yang berkaitan dengan kesalahan seksual terhadap kanak-kanak, termasuklah terhadap 23 orang kanak-kanak di Malaysia. So dia buat itu sebenarnya di beberapa tempat lagi dan termasuklah Malaysia. Itu turning point dia, kenapa akhirnya datangnya akta ini. Okey. Jadi pada 25/8/2016 telah dibuat satu jawatan kuasa bertindak. Okey. 13/14/93/2017 diadakan satu seminar hentikan masa itu adalah tujuannya adalah untuk di bawah permata ketika itu untuk memberikan kesedaran mengenai penderaan seksual ataupun jenayah seksual terhadap kanak-kanak ini. Okey, kemudian 24/3 terus kalau nak lihat sequel apa ini dia memang cepat. Okey, salah satunya ialah because of the advocacy sebab kalau lihat ada satu NGO yang memang sampai melobi ke mahkamah supaya semua YB ini tadi meluluskan, setuju untuk segera meluluskan akta ini. Okey, sampai begitu sekali pun yang saya setuju sangat dengan doktor bagi tahu tadi NGO, okey, dia ada kuasa yang sebenarnya ada powerful juga sebenarnya kalau kita buat secara serius. Okey. Okey, so lulus kabinet luluskan cadangan RUU
Okey, kemudian pada 4 hadapan 4 debate. Okey, sampai mana debate itu? Okey, dan akhirnya bacaan ketiga diluluskan pada 28 hadapan 4. Sangat cepat. Saya kira ini sangat cepat, okey. So ini kesalahan yang berkaitan dengan pornografi. Mungkin tuan-tuan boleh baca, boleh bacalah ya. Saya tunjukkan di situ. Okey, tapi saya cuma nak bagi tahu kesalahan pornografi ni apa itu dia kesalahan pornografi mengikut section 4 itu, ia adalah gambaran. Gambaran itu sama ada dalam bentuk visual, audio ataupun ia bertulis. Okey. Menunjukkan perbuatan ataupun perbuatan seksual dengan kanak-kanak ataupun ia memaparkan anggota-anggota badan seksual kanak-kanak. Okey. Dan okey, termasuklah sebenarnya pornografi ni dia, kalau kita lihat bahagian 2 pada akta tersebut apps tu memiliki dan mengakses pornografi itu pun sendiri sebenarnya adalah merupakan satu kesalahan. Okey. So kita sekarang ni duduk dalam zaman yang viral memviral, forward memforward, share men-share. Bahasa pun dia tak betul lah Okey, so bila dapat sesuatu gambar tu, katakanlah gambar kanak-kanak yang tidak berbaju atau sebagainya, ataupun video kanak-kanak dipaksa melakukan perbuatan hubungan seksual tu tadi, okey, kita dapat, kita ada dalam handphone kita, katakan sepatutnya unit delete segera. Kerana itu adalah salah satu mengakses pornografi kanak-kanak ataupun memiliki bahan pornografi itu, kalau mengikut kepada akta ini adalah merupakan satu kesalahan. Okey, dan pengantungan pula kedua kesalahan seksual kedua yang termaktub di dalam akta kesalahan-kesalahan seksual ini adalah pengantungan. Apa itu pengantungan? Befriend with the kita jadi kawan dulu kalau ikut definisi dia, ia adalah proses berkawan mendekati kanak-kanak. Kemudian bila dah kawan dengan dia, kita memperolehi kepercayaan dia, which is at the end target ataupun tujuan itu tadi adalah untuk kesalahan-kesalahan ini lah, sama ada kita nak pornografi tadi ataupun ingin melakukan penderaan seksual terhadap kanak-kanak itu sendiri. Okey. So dalam bahagian 3 akta tersebut, okey, dia telah menerangkan proses-proses bagaimana pengantunan, kesalahan pengantunan itu. Pertama, dia bermula dengan komunikasi. Cantik lah adik. Hello, hi. Okey, kawan dulu. Okey, nama abang ni, tinggal mana abang? Saya bukan cakap, sebenarnya dia bukan lelaki saja boleh lakukan sebab kesalahan ni sebenarnya it can be happen to either girl or boys. Okey. Kemudian yang kedua pengantunan berkawan, okey, mendekati kanak-kanak tersebut sampai budak-budak tu percaya pada kita, pada pelaku jenayah tadilah. Okey, dan akhirnya nanti jumpa. Okey, dan ini banyak berlaku melalui aplikasi-aplikasi yang kita ada ni lah, WeChat, yang itu secara online, tetapi dia boleh juga berlaku secara offline. Okey. So saya ada satu case tu di mana my friend ni dia jadi guru tuition di satu tuition center. Kemudian ada dua orang kanak-kanak lelaki dan perempuan ni, dia tak ada dekat tempat duduk dia. Okay, so dia tanya mana pergi A dan B. Kata dia orang main kawin-kawin kat mana? Main kawin-kawin dekat bawah meja. Okay? Betul-betul lah main kawin-kawin. Kawin-kawin, so called kawin-kawin Okay? So memang tergampang kawan ni tadi panggil budak yang berdua ni tadi, lepas tu dia tanya, awak buat apa ni sebenarnya? Okay? So bila dia tanya, dia kata inilah sebab Abang C kata ini dia kawin-kawin. Abang C pun memang buat pada dia kawin-kawin macam tu. Siapa Abang C? Abang C adalah dia punya neighbor. Macam mana itu berlaku? Dia punya mak tak ada kat rumah, so dia hantar anak dia tu pergi ke rumah neighbor. So bila pergi rumah neighbor, baiklah itu kan dah proses berkawan tu semua tadi. Baik dengan neighbor tersebut, sampaikan satu hari bila dah baik, dia panggil, okey, sekarang ni jom kita tidur dekat katil dan buatlah yang kawin-kawin itu tadi. So sebab itu bila dia pergi tuition center pun dengan kawan baik dia pun, dia kata, oh ni sebab tadi yang ni boleh, ini main-main je, main kawin-kawin je. Okay?
online dan boleh juga jadi secara offline juga. Okay? So yang tu yang kita kena sebab sekarang ni kebanyakan ada juga kebanyakan parents meninggalkan juga anak-anak di rumah kadang-kadang tu ya tinggalkan anak di rumah tanpa pengawasan ataupun rely on the neighbor. Tolong tengokkan anak dan sebagainya. Okay, so kita mungkin perlu berhati-hati jugalah mungkin sekali-sekala buat spot check. Tapi sebenarnya kalau mengikut akta kanak-kanak tu, itu adalah benda yang sepatutnya tidak dibenarkan. Tapi itulah, kita pun ada problem itu sendiri berkaitan dengan itu. Okay? Dan ketiga, among seksual, boleh baca di sini, physical dan juga bukan physical. Cuma saya nak sentuh sikit, among seksual bukan physical ni. Sebab ada real case juga. Okay? Melakukan antaranya mengintip tadi saya explain, kemudian melakukan aktiviti yang bersifat seksual di hadapan seorang kanak-kanak ataupun kanak-kanak itu memerhati seorang yang lain sedang melakukan aktiviti bersifat seksual membuatkan seorang kanak-kanak melakukan aktiviti yang bersifat seksual. Okey, so saya nak bagi, sebab saya bila saya pergi sekolah anak saya itu ada seorang parents datang jumpa saya, dia cikgu di sekolah, di satu sekolah di tempat saya lah, okay, di nilai tu. Dia kata satu hari dia kata seorang pelajar dia datang jumpa dia, dia kata down sangat pelajarnya, murung, tadi tu murung tu tadi, okay. And then dia bagi tahu, dia kata cikgu, sebenarnya saya ada satu benda yang saya simpan dalam hati saya ini, okay. Apa dia? Okay, dia kata okay, dia situasi pelajar ni, dia duduk di rumah flat, which is dia tidur sekali lah dengan mak dia. So satu malam tu, mak dan ayah dia melakukan hubungan suami isteri, which is dia tak perasan anak dia tu masih tak tidur lagi. Okay, so anak dia terjaga dan dia melihat keadaan tersebut, dan dia pendam dalam hati dia, dia tak faham apa itu. Okay, dan esoknya tu dia murung lah, bila dia murung cikgu dapat detect kenapa dia murung, dan cikgu tanya kenapa, dia kata cikgu kenapa ayah buat ibu saya begitu. Okay, itulah dia tadi tu, kalau kita tengok ni among seksual bukan fizikal tu tadi. Okay, dan satu lagi kes juga mak ayah menonton cerita pornografi di rumah, tak perasan anak dia ada, anak dia tu pun tengok, tak faham, kanak-kanak tak faham apa itu. Kalau anak saya pun bertanya zina dan sebagainya, sebab dia kan pelajar subjek agama, it's hard to explain to them macam mana nak explain ni, persetubuhan macam mana nak explain ni. Saya pun ada masalah bila saya explain tentang jenayah seksual terhadap kanak-kanak, bila anak saya tanya, Umi, seksual tu apa? Okay, saya memang gelapak, nak explain ni Okay, cuma saya kata okay, macam ni, you cannot let other people touch on you, especially your private parts. Okay, yang tu je lah boleh cakap dulu. Okay, macam mana kalau orang sentuh kita punya private part? Are you comfortable with that? No. What if more than that? Itu je lah saya boleh terfikir sekat ni So kalau ada siapa-siapa boleh share dengan saya, macam mana nak explain dengan lebih baik lagi, sebab kanak-kanak ni dia punya curiosity tu sangat tinggi. Okay, kalau kita tak, dia akan bila, kalau especially bila dia suka membaca, dia akan membaca dan dia perlukan explanation atas beberapa terma. Okay, which is hard for us, okay, parents, cikgu ke untuk explain. Okay, kadang-kadang dalam buku pendidikan jasmani pun dia boleh baca sendiri. Okay, bagus sebenarnya itu satu exposure. Cuma kita mungkin kena bagi tahu dengan kita memang kena bagi tahu sebenarnya walaupun it's quite taboo for us mungkin kita rasa macam kurang selesa nak bercakap perkara ni, tapi kena bagi tahu, itu realiti. Okay, kalau lihat kepada hukuman hukuman kalau kita lihat tadi maksimum 30 tahun hukuman dia sangat tinggi, keras, tinggi maksudnya maksimum berat hukuman dia. Okay, dan kebanyakan hukuman adalah bersifat konjunktif. Contoh, saya dah masuklah ke malon. Apa maksud konjunktif? Konjunktif dia perlu dibaca bersama-sama. Penjara, hendaklah juga dan. Maksudnya hendaklah juga dan sebatan. Maksudnya hukuman di dalam akta ni dia memang berat. Okey. Kemudian kalau kita lihat research tu dia kata
David Van Helker, dia kata 20 hingga 30 tahun merupakan satu cara mengurus penjenayah bagi kes jenayah seksual. Okay, tapi kalau kita lihat di Indonesia, dia lagi keras lah. Eh? Okay, okay, cumanya saya nak stresskan, dalam akta ini ada hukuman tambahan ya kepada orang yang ada perhubungan amanah. Siapa itu perhubungan amanah? Ya? Sebab kita ada banyak kes tadi kan, 90% dilakukan oleh orang yang dikenali. Okay, maka di dalam akta ini, dalam seksyen 16.1 memperuntukkan hukuman tambahan penjara tidak melebihi 5 tahun dan sebatang. Contoh, katakanlah kalau dia buat sesuatu kesalahan di bawah akta ini, hukumannya 30 tahun, maksudnya plus with this hukuman tambahan. It will be maksimum lah, satu ya mungkin ya, satu mungkin kerana ya sepatutnya orang yang ada perhubungan ya, seperti ibu bapa, saudara mara, pengasuh dan sebagainya, sepatutnya mestilah melindungi ya, bukan sebaliknya. Okay, itu mungkin antara tujuannya kenapa ada hukuman tambahan tersebut di dalam seksyen 16. Okay, pemakaian undang-undang ya, secara asasnya adalah untuk pesalah dewasa yang berumur 18 tahun ke atas. Okey, dan mitigasi tidak terpakai. Maksudnya kita tak boleh kata, oh tuan, ini adalah kesalahan pertama saya, jadi mohon untuk dikurangkan hukuman. No. Okey, ada tu ya, di bawah tidak terpakai ya, Seksyen 173A, Seksyen 293 dan Seksyen 294 Kanun Tata Cara Jenayah tidak terpakai. Pesalah muda ke ya, 18 hingga 21 tahun tak terpakai ya, untuk hukuman tu maksudnya tak boleh dapat pengurangan lah, ya, ataupun mitigasi tadi. Okey, dan satu lagi ia bersifat extraterritorial ya, maksudnya mengikut seksyen 3 ya, sekiranya kesalahan seksual tersebut dilakukan terhadap kanak-kanak ya di luar ya, negara ya, pesalah tersebut juga boleh dikenakan hukumannya dekat sini. Sebab contoh ya, pornografi pengantunan ni dia boleh jadi ya di luar wilayah sempadan, dia boleh berlaku wilayah sempadan ya. Okey, itu part 1. Jadi dalam akta ni satu, kesalahan tersebut telah didefinisikan dengan agak detail. Kedua, berkaitan dengan hukuman. Ketiga pula adalah berkaitan dengan kebolehterimaan saksi kanak-kanak. Okey, kalau kita lihat ya, Seksyen 17 ini membenarkan seorang kanak-kanak memberikan keterangan tanpa disokong. Maksudnya boleh esak saja ya, apa yang diberitahu oleh kanak-kanak tersebut ya, sebab sebelum ini kita ada masalah ya, berkaitan dengan kesaksian kanak-kanak. Okay? So, dan Seksyen 18, keterangan dari ejen provokasi maksudnya bolehlah ya, daripada polis ke ya, daripada mana-mana pekerja sosial ya, boleh diterima pakai ya, on behalf of the children itself. Jadi ya, untuk kebolehterimaan saksi ini mungkin saya nak share sikit ya perkembangannya. Saya lihat government kerajaan Malaysia sangat serius untuk menangani isu ini sehinggalah tertubuhnya satu mahkamah jenayah khas kanak-kanak. Maksudnya yang berkaitan dengan kesalahan seksual ini, kes tersebut didengar di mahkamah ini. Okey. So apa tujuannya ya, untuk membicarakan kesalahan seksual terhadap kanak-kanak yang berlaku di Kuala Lumpur, Putera Jaya dan Selangor, tujuannya basically adalah untuk mempercepatkan dan melancarkan prosiding ya, pembicaraan kes. Kalau kita lihat dia lebih child friendly. Kita orang dewasa pun kalau pergi mahkamah pun kalau saya suka tanya student saya ya, saya mengajar satu student law PO, satu lagi non law student ya. So kalau pure law student tu, mahkamah tu memang biasa lah eh. Kalau non law student eh, even ya, yeah, kalau dapat surat mahkamah pun sebenarnya agak risau aku ni, sebenarnya ni nak kena tangkap ke apa eh. So apatah lagi kanak-kanak eh. So dia punya setting memang friendly ya, yeah, friendly. So dia ada lah ya, apa tu, tempat bermainnya, ceria macam di library ni. Okay. So, apa tujuan adalah untuk mengurangkan rasa takut, tekanan, trauma dan gelisah. We cannot force the children, okay? So, baru-baru ni dalam 13 hari bulan lepas, baru saja dikeluarkan SOP untuk mengendalikan saksi kanak-kanak. Adalah ya, SOP, okay? Dan kalau kita lihat ya, perkembangan ni, sebab tu saya kata tadi ya,
government is very serious. 13 Mac, ya, Perdana Menteri umumkan saja akan ada satu jenayah khas. 22 Jun terus dibuat pelancaran kepada mahkamah ini. 4 Julai terus bersidang. Terus dibuat bacaan kita. Ini ciri-ciri dalam mahkamah. Memang macam library ni, ceria gitu. Okay, so ada court recording, transcription, bilik khas, bilik menunggu saksi kanak-kanak. Bagi memang friendly sangatlah untuk kanak-kanak. Mesti kanak-kanak. Okay, kita tengok ni. Dan target untuk menyelesaikan kes dia letak kat situ 1 tahun. Lebih cepat. 1 tahun. Proceeding adalah secara tertutup dan santai. Okay. Seksyen 15 atas kanak-kanak, sekatan atas laporan dan penyiaran media. Maksudnya tak ada, tak boleh buat liputan media. Okey, hakim, pendakwa raya dan peguam bela juga mestilah mempunyai kepakaran khusus dalam jenayah seksual kanak-kanak. Okey, so yang ni saya maklumkan tadi, 13 Disember yang lepas baru sahaja dikeluarkan garis panduan khas untuk mengendalikan kes kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. Antaranya adalah bagaimana untuk menerima laporan dan siasatan mengenai perbicaraan, pengenalian mangsa atau saksi kanak-kanak, hikmah perlindungan dan sokongan kepada mangsa dan saksi kanak-kanak tadi. Dan saya setuju dengan Dr. Haslinda supaya library boleh download lah. Boleh download ataupun pengusaha taska ke boleh download ni. Sebab bila dia dokumen itu, dia ada di bahagian belakang tu, dia ada senarai nombor telefon yang kita boleh hubungi sekiranya kes tersebut berlaku. Ini sangat informatif ya. Okey. Yang ini seterusnya dalam akad ini adalah mengenai kewajipan melaporkan. Okey. Kebanyakan kes tidak dilaporkan because of several reasons. Okey. So yang ini saya daripada pembacaan literature ada 9 sebab kenapa kebanyakan kes jenayah seksual ini tidak dilaporkan. Pertama adalah ketidakpekaan ibu bapa. Kita tak sebab jenayah seksual ni kita tak, dia bukan macam physical abuse. Kalau physical abuse kita boleh tengok dekat badan dia ada lebam dan sebagainya. Okey, dan satu lagi adalah kalau tahu pun kita deny, kita betul ke anak aku ni, apa nak buat ni, mana dia semua ni dan sebagainya. Bukan semua parents begitu tetapi ada juga yang masih lagi dan tak boleh terima. Okey. Sebab tu tadi kalau tengok dalam slide Dr. Haslinda, pertama sekali tadi kita perlu bertenang. Percaya, bertenang, okey, dan seterusnya mengambil tindakan yang selanjutnya Stigma sosial, okey, ancaman dari pelaku jenayah, okey. Nah, biasanya macam tu yang pelaku tadi akan tadi telah jangan bagi tahu. Okey. Risau dengan kesan negatif akibat laporan yang dibuat. Dilema terutamanya apabila pelaku itu adalah dalam kalangan ahli keluarga Dilema juga suami katakan, isteri dilema juga Okey, pelaku bimbang akan merosakkan hubungan dengan keluarga mangsa. Katakanlah cikgu So risau pula kita tak baik pula dengan family pelajar tu tadi. Okey, kurang pengetahuan mengenai prosedur melaporkan. Okey, tapi yang ini saya memang advance untuk download SOP tersebut kerana di situ diletak SOP guideline flow chart apa yang perlu dibuat, so kita boleh lihat di situ. Okey, tidak mempunyai pengetahuan mengenai penderaan seksual. Okey, sebab itu saya terangkan tadi agak detail juga apa yang dikatakan penderaan seksual supaya kita boleh tahu if that happen itu adalah penderaan seksual. Okey. Seterusnya yang inilah kelompangan undang-undang, tapi bagi saya undang-undang bagi saya memadai. Okey. Akhirnya okey itu dia punya penguasaan undang-undang. Okey. Okey, so apa akan terjadi kalau kita tidak melaporkan penderaan seksual ini ataupun kesalahan seksual ini? Pelaku jenayah tidak dihukum. Bebas. Okey. Kedua, akan ada possibility akan berlakunya pengulangan jenayah. Buat lagi. Okey. Kecederaan yang serius pada kanak-kanak yang paling kesian sekali ialah apabila kita tidak boleh mengambil langkah pencegahan dan pemulihan yang sepatutnya. Okey. Kesian kepada kanak-kanak itu tadi. Okey. So kalau kita nak
menyatakan ya bahawa kewajipan melaporkan ya, sebab dia guna perkataan di situ ialah mana-mana orang. Okey. So kalau kita lihat kepada section 27, 28, 29 Akta Kanak-kanak 2001, dia letak spesifik siapa yang wajib untuk melaporkan. Okey. Seperti pegawai perubatan, anggota keluarga, pengasuh. Okey, tetapi untuk section 19, the wording yang digunakan ialah any person, mana-mana orang. Okey, so maksudnya kita semua lah. Okey. Dan kegagalan untuk berbuat demikian, denda tidak melebihi RM5,000. Okey. Jadi situ dia letak mana-mana orang itu. So dia adalah kalau kita baca tu adalah macam mana pula dengan cikgu dan sebagainya, tetapi adalah beberapa kekangan-kekangan tersendiri lah yang berkaitan dengan itu. Okay, but so far bear in mind that everybody kalau mengikut di bawah section 16-19 ini adalah tertakluk kewajipan untuk melaporkan. Okay. So untuk saya simpulkan, okay, so basically kalau berkaitan dengan kesalahan seksual ini telah telah diluaskan skopnya dengan memasukkan pengantunan, pornografi dan juga amal seksual itu sebagai satu kesalahan, dan ini menepati definisi yang diberikan oleh UNICEF, okay. Dan kalau kita lihat sebenarnya ia adalah bertujuan sebagai langkah pencegahan. So kita boleh lihat tadi kalau pengantunan sebagai contoh, walaupun belum lagi berlaku penderaan seksual itu, okey, tetapi start saja proses komunikasi dalam pengantunan itu juga telah dikira sebagai satu kesalahan. Maksudnya dia memang ingin mencegahlah Okey, hukuman juga maksimal. Okey, tanggungjawab memberikan perlindungan terutamanya kepada orang yang mempunyai hubungan amanah seperti seperti ibu bapa, guru-guru dan sebagainya. Okay, pemakaian dia tadi adalah kepada pesalah berumur 18 tahun ke atas, keterangan saksi, menambah baik pendakwaan dan pembicaraan kes. Okay, pelaporan tadi peruntukan terus ada mewajibkan kepada any person tadi kepada public lah saya kira dan jika tidak berbuat demikian akan dikenakan penalti. Okay. Okay. So yang ini perkembangan pelaksanaan akta kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak ini. 22 Jun pendaftaran kes, 26 kes sedia ada di Mahkamah Kuala Lumpur Shahla Petaling Jaya, dibicarakan dalam Mahkamah Khas Jenayah Putrajaya tersebut, bersidang pada kali pertama 4 Julai, 8 September 2017, kes selesai, 248 kes selesai dari 293 kes yang didaftarkan. Okay. So saya kira itu sajalah yang berkaitan dengan akta ini. Mungkin sekurangnya kita mendapat sedikit input berkaitan akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. Okay, terima kasih. Terima kasih Dr. Nur Azlan di atas penerangan dan pencerahan dari segi undang-undang jenayah seksual kanak-kanak. Saya sekali lagi membuka ruang ini kepada para hadirin dan hadirat untuk bertanya. Ya, kepada Ayah Misali kita. Do you need a microphone? Ini bagi yang ni. Kita ada peserta kaum Adam yang sangat penting hari ini. Wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu-dulu saya mohon maafkan yang saya yang lelaki yang hidup di sini tidak boleh dibantu wanita. Sebab buat saya ingin untuk memahami dan menghayati yang telah disampaikan oleh Dr. Selamat. Okay, soalan saya, nama saya Azlan dan saya boleh nama saya bapa dan juga kawan-kawan 35 tahun dalam bidang ini, dan saya nak tanya iaitu apakah peranan patutnya cikgu-cikgu di sini ataupun yang yang mengajar kanak-kanak untuk usaha untuk mencegah, dan juga berwarna untuk pengajar ini mendapat sensitif mereka untuk mereka memberitahu cara untuk mencegah kepada kanak-kanak, dan what should mereka lakukan
yang mereka lakukan. Dan juga tentang tadi saya minat dengan apa yang Puan Azilah beritahu pasal how to explain. How to explain. Itu menjadi satu soalan kepada mana-mana pihak how to explain. Because everybody is sensitive. Semua orang sensitive. Yang paling takut adalah nak cerita yang benar. So, itulah. Saya tak sambil effort ni kerana saya nak nulis. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, soalan seterusnya. Saudari Hasanah, tolong bagi dekat ni. Saudari Afiqah Tajuddin. Ketua Helwa Abim Negeri Selangor. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama sekali tanya kepada penganjur. Terima kasih kepada penceramah. Dua input yang sangat bermakna. Soalan saya kepada Puan Nur Azlah. Kita pun maklum pada 2017 kita ada banyak amendment yang berkaitan dengan akta seperti yang terangkan. Tapi adakah kesalahan-kesalahan yang dibuat hanya boleh dikira kesalahan yang bermula pada 2017? Maksudnya contoh pengantinan itu berlaku pada 2016. Adakah dia boleh diambil kira, dia boleh report ataupun tak boleh? Yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan tadi ada bercerita tentang dalam ataupun luar negara kesalahan-kesalahan yang berlaku kan. Dan kita maklum pada awal tahun kita dikejutkan oleh tahun ini atau tahun lepas tentang seorang pelajar yang dapat marah sebagainya kan. Jadi kalau boleh kita nak tahulah apa yang berlaku suasana saya dia balik dan diberi peluang kedua sedangkan tak ada mitigasi bylaw dan sebagainya. Nah, terima kasih dua soalan yang saya. Ya, Ustazah dari Taski kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana kita nak buat aduan? Bisa kata seksual pun itu dia masalahnya bercerita-bercerita cakap-cakap tu. Maksudnya kita nak pergi ke pihak polis apa tu. Macam mana kita nak pastikan benda tu memang dan ada tak proses laporan di balai polis tu ada cara yang lebih efektif untuk kita lakukan dan tidak membebankan emosi kepada si pengadu. Kita boleh menjimatkan masa kita. Itu saja. Ada lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmarin Azman dari Institut Geresan. Okey, saya nak tanya, ada tak kalau macam biasanya ada akta perlindungan untuk yang jadi saksi ataupun siapa-siapa yang memberi maklumat tu kan kadang-kadang takut nak beritahu sebab macam apa doktor kata tadi merosakkan kekeluargaan ke apa semua hubungan kan, so mesti ada tak akta tersebut. Kedua, ada satu saya pernah baca kes dekat pinjaman duit sangat kan, saya ada orang bagi kat dia berkaitan dengan ayah dia cakap, dia post kat dalam Instagram pinjaman tu, dia kata ayah dia mengintai, dia nampak ayah dia mengintai dia mandi. Dan dia cakap dekat pintu, dia kata, Kak Fin, apa yang saya perlu buat? Dia kata kan, sebab ke ayah saya dan saya sebenarnya, kenapa ayah mengintai saya? Dan dia kata, ayah tak maaf, ayah tak sengaja maaf. Dan dia kata, dia takut nak beritahu mak dia sebab mungkin mak dia tak percaya apa yang tu kan. Dan ayah kata, saya dalam-dalam mungkin nampak dengan dia apa semua. Dan so apa yang kakak kata, perlu keluar daripada rumah tersebut. Maksudnya yes, dalam rumah sendiri dah tak selamat kan. Ada tak kiranya angin macam tempat perlindungan kalau dia nak keluar tu, ke mana dia nak pergi? Memang kita boleh cakap okay, keluar from that house, tapi where she go? Okay. Okay. Ada lagi? Ya, dia jawab dulu. Okay. Boleh tak satu lagi lah. Dia istilah amang tu boleh jelaskan tak? Istilah amang. Okay. Untuk first round ni boleh saya ni adik ni last time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husna. Saya cuma nak tanya. Tadi ada cakap kalau kita kena tanya
kanak-kanak ni dia berbeza personality, ya. Ada yang pendiam, pasif, terlalu pasif dan ada yang terlalu aktif. Husna, daripada mana? Doan. Doan, okey. Saya ada seorang adik sepupu, 4 tahun, dia sangat-sangat pasif. Sangat pasif, tak nak cakap dan dia suka cakap sorang-sorang. Suka cakap sorang-sorang. Saya dapat tahu yang ibu dia dengan ayah izinkan dia pergi rumah jiran dia sampai malam. Dan pukul 10 tu baliklah macam tu. Jadi mak saya menceritakan risauan kepada saya lah sebab macam yang Prof dengan Puan sendiri cakap, orang yang kita percaya tu juga yang akan buat benda yang kita tak sangka, kan. Jadi macam mana untuk seorang budak yang pasif tu, saya nak tahu kalau ada apa-apa jadi pada dia. Sebab dia tak nak cakap, dia tak pandai cerita. Dia pandai tapi dia tak pandai bercerita. Kita tanya pun dia tak tahu nak jawab. Jadi andai kata ada apa-apa yang terjadi pada dia, macamnya cara atau perkataan yang terbaik untuk kita boleh buat. Okay, saya bagi ruang kepada para panelis untuk menjawab soalan-soalan ni. Sebab banyak sangat tadi, saya pun tengok mana satulah, ya. Okey, kalau saya ingat tadi yang Afita punya soalan tadi tentang yang sebelum tu kes Fitri itu, pelajar tu, okey. Kesnya itu Fitri ni di Imperial College di London, eh, if I'm not mistaken. Okey, so dia sebenarnya didakwa di mahkamah sana. Pada ketika itu kita belum ada lagi akta kesan seksual terhadap kanak-kanak 2017 ni. Okey. Dan bila dia didakwa di sana, hukumannya itu adalah penjara sebab dia memiliki ribuan gambar pornografi kanak-kanak. Okey. So bila dia ditangkap, okey, hukuman yang diberikan ialah hukuman penjara. Okey, sampaikan, ya, kalau saya tak silap, ya, esok awal ni ada buat poll, ya. So macam mana nak hantar balik Malaysia ke ataupun dia kena undergo dulu sentence di sana, ya. So far dia memang menjalani 5 tahun penjara lah di sana. Okey. So yang itu kesnya sebab pada ketika itu kita belum ada lagi yang pornografi ni baru saja yang 2017 ni, 2017 punya ni lah. Tapi kalau nak kata okey, macam mana dengan kes-kes yang sebelum ini, adakah boleh untuk kita ni you need to launch a report first. And then, yeah, that of course, yeah, bila kita nak bawa suatu kes ke mahkamah itu, kita perlukan evidence-evidence yang akan menyokong lah, yeah. Sama juga tadi kalau saya boleh jawab, yeah, bukti-bukti tadi. Bukti-bukti is a must, okay. Kita tidak boleh tidak, ya, untuk perbicaraan itu memang perlu, ya. Cuma kalau kita melihat kepada akta ini, okey, macam tadi, ya, dia tak perlu ada contohnya tidak sampai kepada berlakunya, ya, kalau macam pengantunan tu tadi, ya, tak sampai berlakunya penderaan seksual itu sendiri, tapi dia dah letak, ya, komunikasi dan sebagainya, ya. So kalau secara offline itu maybe it's hard lah, ya, yeah. Offline ini kita tahu proses itu apabila telah berlakunya penderaan seksual itu tadi. Tetapi kalau secara online itu tadi, kita boleh lihat, boleh check, ya, yeah, dalam handphone anak masing-masing, ya, yeah, check betul ke ada berlakunya seksual grooming itu tersebut. It can be evidence, okay? Itu satulah. Apa makna apa maksud pengantinan? Amang seksual. Amang seksual ini macam harassment, gangguan, kalau macam bukan fizikal tu, saya bagi contoh tadi kan dengan kita mengintip-ngintip, ya. Kalau orang sentuh our body ini harass ni, kan? Okay. Tangan tak apa. Ni sentuh private parts, okey. Gangguan, ya. Kalau ikut harassment ni, kita tak selesa dengan keadaan itu, okey. That is how I'm trying to tell, explain to my kids, okay?
dia orang tak suka kita sentuh dia punya private part dan sebagainya, tak selesa. Okey. Itu ada amang tu tadi, harassment tu tadi, gangguan tu tadi. Sebab saya bawakan satu contoh, seorang pelajar di Politeknik PT ni, kalau kita baca kes tu, dia menculik seorang kanak-kanak, kemudian dia didakwa di bawah kesalahan amang seksual, fizikal, okay. Kesalahan dia adalah dia meraba-raba kemaluan, payudara. Saya minta maaf sebab menggunakan istilah perkataan-perkataan yang kita kurang selesa, okay. Tetapi kesalahan dia adalah dia meraba-raba payudara, kemaluan dan memaksa kanak-kanak itu mengisap kemaluan lelaki itu tadi dan meminum air mani lelaki tersebut. Itu adalah kes yang dilaporkan, saya baca dalam berita, yang berkaitan dengan kesalahan amang seksual. So kalau amang seksual bukan fizikal ni, macam mengintai-ngintai, melihat perbuatan seksual, parents menonton video lucah, so anak ni, so macam mana nak encourage tu? Sebab itu kita, what we tell to children, okay, bila berlaku perkara-perkara sebegini, pertama no, don't let other people to touch on your private parts. You have the right, maksudnya kita private part kita ni kita ada hak kita sahaja, dan kita juga tak boleh sentuh private part orang lain, okay. Dan akhirnya kita nasihatkan kepada anak-anak kita, okay, advocate lah anak-anak kita ni, if that happen, apa yang perlu dilakukan, no, yell, run and tell tu. Saya tengok kita, dalam kesibukan kita ni, sometimes kita tak suka dengar apa anak kita nak cerita, kan kita balik dah penat, anak kita baru nak buka mulut nak cakap dengan kita pun macam apa, nantilah, sibuk lah sibuk-sibuk kita tu, boleh lagi scroll WhatsApp tu dekat phone. Please, take an opportunity to talk with your kids, okay, dalam kereta ke whatever. Sebab anak-anak ni bila sekali kita bagi dia bercakap, dia akan bercakap. Jangan stop dia punya nilah. So nanti dia akan cerita. Kita pun boleh correct banyak cerita. Saya ingat seorang kawan sekerja saya, dia ada masalah untuk bercakap dengan anak dia yang teenager. Sebab salah satu faktor ialah kerana satu, dia kurang masa dengan anak dia. Yang kedua, dia bagi anak dia gadget. So dia memang tak apalah, tak apa. Anything you dengan you punya gadget. So bila satu hari anak dia kemurungan dan sebagainya, dia merasakan dia telah melakukan satu kesilapan. Sebab anak dia dah tak boleh close dengan dia, dah tak nak bagi tahu, tak nak cakap lagi dengan dia dan sebagainya. So saya ingat children tu memang nature dia begitu, dia memang suka cakap, suka cakap dengan siapa pun dia suka cakap, okay? Especially cuma kita lah, sebab saya pun kadang-kadang macam tu, saya anak saya perempuan, very talkative, three of them, especially the youngest, memang banyak cakap. Kita pula balik rumah pun dah lambat dan sebagainya, tapi cubalah put aside kita punya keletihan tu, okay? Cubalah dengar sikit, sebab daripada tu kita sebenarnya boleh tahu banyak perkara apa yang berlaku pada anak kita di sekolah dan sebagainya, okay? Yang tu, lepas tu apa lagi? Polis report tadi. Polis report. How to make effective police report. Okay. So kalau ikut SOP, okay, memang kena buat police report. Dia punya prosedur tu, kalau ikut SOP yang baru dikeluarkan 13 Disember tu, kalau tuan-puan ada opportunity untuk lihat dia punya SOP tu, memang first kena launch a police report, okay. Kemudian dia akan tengok lah, dia ada investigation officer dia. Okay, dia ada investigation officer dia. So kalau kes ni critical, dia akan terus basically you need to go to the hospital lah, nak tengok how serious is it. Okay, so dia ada scan tip dia, ataupun kalau tak ada, dia ada one stop center dia lah. So scan tip ni adalah dari kalangan doktor yang akan check, dan dia juga ada daripada pakar psikologi juga. Psychiatrist juga nak tengok. Nak scan apa yang telah berlaku pada ni. Dan berkaitan dengan interim tu, yes, boleh. To that extent, kalau rasa macam rumah sudah tidak selamat, boleh mohon interim order tu tadi, perintah untuk keluar sementara daripada rumah itulah. Dan JKM dia memang
rumah perlindungan yang berkaitan untuk kes-kes seperti itu sebagai tempat perlindungan sementara. Okey, sebab itu bila saya membuat kajian mengenai kewajipan melaporkan tu, then saya realise ya bahawa kita punya section 19 itu satu adalah berkaitan kewajipan melaporkan. Yang kedua adalah berkaitan dengan hukuman. You tak buat, you kena penalty. Tetapi bila dibuat kajian, saya terlibat membuat kajian ni sebenarnya ketika Helwa Abim tackle isu jenayah seksual kanak-kanak ni lah. Bila kita buat kajian, bila kita lihat kepada legal framework ataupun satu komprehensif peruntukan berkaitan dengan kewajipan melaporkan ni, kita tak ada protection to the reporter. Okay? Tapi mungkin boleh menggunakan pakai perlindungan memang kita ada perlindungan saksi tu kita ada. Tapi kalau nak melihat kepada akta ini secara per se, sebab dalam beberapa negara lain dia memang ada dia letakkan kat situ element training. Maksudnya training is compulsory. Sebelum kita nak mewajibkan guru-guru ke siapa-siapa, you need a training. Sama seperti yang macam pengamal perubatan, dia memang ada specific training untuk melaporkannya. Kemudian satu lagi saya undergo, kita punya peruntukan section 19 dia tak ada protection to the reporter. Kita tak ada macam specific khas untuk melindungi reporter tersebut lah. Okay? Itu antara yang dalam kajian saya berkaitan dengan section 19 tersebut lah. Okay, ada beberapa yang mungkin saya boleh tambah. Banyaknya kena legal kat sini. Okey, kalau kita lihat dari segi cikgu-cikgu, ada yang bertanya tentang cikgu-cikgu bagaimana cikgu nak berperanan dan sebagainya kan. Kalau dari segi kanak-kanak, taski dan sebagainya, saya rasa yang macam tadi itulah yang kita, maknanya kita kena sensitif. Anak ni biasanya happy, tiba-tiba dia murung. Okey. Dan mungkin kalau di overseas kita ada banyak kaedah, antaranya ialah bagi dia kertas untuk melukis. Daripada lukisan tu mungkin kita boleh akses ada something wrong dengan anak-anak ni. Tengok apa yang dia biasa lukis. Kadang-kadang daripada lukisan tu mungkin tak jelas, ataupun dia mungkin lukis senjata-senjata ataupun mungkin benda-benda lain yang sensitif, tapi dia tak reti nak lukis specifically apa yang berlaku pada diri dia. Nah, itu dari segi lukisan. Ataupun kan kalau di taski dan sebagainya, you all ada tunjuk cerita kan? Cerita. Bila sebenarnya ini yang pentingnya kebersamaan ibu bapa menonton TV bersama anak-anak. Ya, kadang-kadang kita ala kartun, apalah nak tengok kartun. Mind you, kartun sekarang pun bercium dia lebih dahsyat daripada orang yang real tu. Lebih menggairahkan. Betul kan? Jadi kita kena bercerita macam ni, you know, tak boleh begini-begini. Kalau ada yang buat begini, you kena maklumkan pada siapa? Cikgu lah. Cikgu kan you know, sayang you all dan sebagainya. You have to have that skill. Kena ada skill itu. Dan sebenarnya banyak cara. Cikgu-cikgu, kalau you dah biasa dengan anak-anak murid, you boleh detect anak-anak ni. Sama macam cikgu sekolah biasa, dia boleh detect muka budak tu, dia kata macam letih, lemah. Dan dia kata tak ada seri. Rupa-rupanya bila tanya, cikgu tu pun very direct. Dia kata, okay, dah berapa banyak blue film you tengok semalam. Dia tak tanya, you ada tengok blue film ke? Dia tak tanya macam tu, dia tanya berapa banyak blue film you dah tengok. Memang betul. Dia sampai letih, pergi sekolah tak ada maya. Nampak tak? So kita kena sensitif. Cikgu-cikgu, you kena tahu. Mungkin you kena baca, tapi jangan pula you pula tengok pornografi itu. Kan? Sebab sekarang ni, kalau dulu dalam kelas, bila I tanya, berapa orang pernah tengok blue film? I tak tanya macam tu, berapa orang? Mesti tak ada orang nak angkat tangan kan? So I tanya, siapa sini tak pernah tengok blue film? Tak ada yang angkat tangan. I soal kali kedua, siapa sini yang tak pernah tengok? Semua tunduk je. Yang tudung labur, tudung separuh labur tak ada tu, you know, itu pun tunduk. Masa tu tanya bulan puasa, jadi tak berani bohong. Tunduk je. Jadi you faham. Dan benda-benda ni sangat bahaya sebab yang bila kita turun ke sekolah-sekolah, kadang-kadang benda ni dah jadi normal. Bukan saja dia yang tengok pornografi, dia pula yang merakam aktiviti dia dan share sama kawan-kawan. Benda ni dah juga
biasa. Dan bila dia share tu, dia proud sebab dia sebahagian daripada orang yang, you know, terlibat tu. Macam kawan kita tadi tanya kan, macam mana nak kenal adik ni, dia ada problem ke tak ada problem. Itulah daripada bercerita-cerita ataupun buku dan juga lukisan. Tanya dia, benda ni ada tak, you know, kalau dalam kissing dan sebagainya. Sebab watch out lah, bila anak you biasa tengok tab apa semua tu, memang you tengok kartun. Kartun yang okey je, Upin Ipin je agaknya. Kan? Mungkin kartun Upin Ipin dia tak adalah kissing kot. Tak ada. Tak ada. Bobo Boy pun ganas. Hmm. Betul tak? Yes. Tapi tak tahulah, sebab kadang-kadang anak-anak lelaki sekarang pun dah lebih lembutnya. Banyak cerita-cerita kalau you tengok kartun, apa? Banyak yang keperempuanan. Okay? Itu dari segi bagaimana, dan dari segi macam mana kita nak explain ke anak kita, you know, sexual is like this. Sebenarnya kalau kita tengok buku-buku, I baru balik daripada US, dan di sana fokus among youth punya consultant ialah tentang sexual reproductive. Di sana dia sibuk apa, bagi kondom je lah kan, make sure selamat, safe sex. Dan dia pun mempersoalkan kita, kenapa kita tak nak bagi kondom pada semua orang. Puaslah yang I explain juga kan. Cumanya dalam konteks ni, kita, sebab yang kita risaukan dulu kita bagi tahu pada teenagers, betul tak? Sekarang ni budak pun dah kena rape, jadi macam mana kita nak bagi tahu, betul eh? So antaranya ialah dengan bila kita tengok cerita, kadang-kadang you know, cerita sekarang pun, Adlan pun cerita tu okey, Adlan tu, so you have to explain. Bukan you saja, suami pun kena tu. Dan bila I dalam kelas Masters PhD, I tanya, okay, dalam you punya community macam mana? Yang Chinese macam mana? Okay, student Chinese bagi tahu I yang bila dia masuk darjah 6, tingkatan 1, ayah dia panggil masuk bilik, explain. Apa, dia tak explain secara detail lah macam mana ayah dia tu explain, tetapi ayah dia panggil. So dalam konteks ini, dari segi nak menceritakan anak-anak, mungkin kita dengan lukisan. Peluk, kalau kita kata mak dengan ayah peluk tak apa. Macam Puan Azlan beritahu tadi, jangan bagi sentuh private part je. Tapi untuk pengetahuan you, kalau you peluk pinggang, you know, meraba sampai ke bawah dan sampai, tak sampai private part, tapi itu pun dah boleh merangsang anak itu. Yeah? Dan dari segi macam, untuk puan Allah kata tak faham kenapa mengintai pun ni kan. Kalau dari segi abnormal psikologi, dia ada satu jenis penyakit ni, fetishism ke, yang dia ni mencapai kepuasan seksual dengan mengendap. Skodek. Di skodek tu kita kan apa lah dapat, dia tengok je pun eh. Tapi dia ni jenis manusia yang mencapai kepuasan hasil daripada mengendap orang. So dalam konteks yang tadi, soalannya memang dia dah perlu keluar. Dan ada kes-kes yang memang mak dia tahu anak dia ni dirogol oleh bapak. Kes-kesnya. Sebab itu kadang-kadang NGO ni nak tolong, tetapi family tu yang sangat close. Sebab tu bila saya cakap tentang peranan keluarga, wujudkan suasana yang kondusif. Dan bagi maklumat. Masalah masyarakat kita ni, maklumat tak ada. Dia rasa takut, kalau beritahu nanti aku janda, kalau beritahu nanti aku ni isteri banduan. Nampak tak? Memang pun, dan yang ada kes yang I lihat sendiri di penjara, yang dia dipenjarakan sebab dia ambil video sewaktu suami dia melakukan pada anak. Yes, dan anak tu saya tengok datang melawat ayah dan ibu dia di penjara. Tengok macam mana. Dan ada yang ada kes ni, yang ada NGO ni beritahu saya, sampai mak dia mati waktu tengah, you know, mak dia dah stroke, tak boleh buat apa-apa. Lepas tu mati sewaktu bapak dia mengerjakan anaknya. Dan this case sebenarnya, sebab saya tengok kita cakap tentang jenayah kanak-kanak kan, rupanya jenayah seksual ni memang menarik perhatian sangat lah. Itu tak boleh lari, menarik tertarik semua tu kan. Jadi anak-anak ni kena explain. Macam I dah explain, ni anak yang kecil sekali baru lepas bersunat, weh juga nak explain kenapa. Dia kata kenapa dia punya ni gini. Oh my goodness,
Ini nak kena bapak ni, kadang-kadang bapak pula tak ada education. Nak explain, bapak terlebih segan, payah juga kan. Jadi memang both sides, kalau benda-benda begini, laki dan perempuan kena bagi tahu. Dan saya cakap ada banyak cara, kadang-kadang melalui lukisan. You bagi tahu tentang had-had komunikasi, had-had, you know, yang boleh didekati. Kenapa tak boleh pegang kat sini? Kenapa tak boleh pegang kat sini? Explain. And then bila tengok video dan sebagainya, you ask them question that will triggers them. Kenapa you rasa, you know, kenapa orang tu guna mulut sekarang ni kan? Kenapa macam tu? Okey ke tak okey? Kenapa macam tu? You know? Kenapa kadang-kadang kita kalau cium anak-anak, kita cium guna hidung kan? Betul tak? Tu tak apa. Tapi ni kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Memang benda tu kita kena jawab. Explain satu-satu dengan lukisan, dengan video. Kadang-kadang you tengok National Geography pun boleh. Dia tunjuk binatang. Betul? Betul. Tapi kita explain lah. Itu kena ada teknik dia. Mungkin kelas lain. Kelas kena tutup, tak ada live stream. Betul. Kan, sebab ada orang, dia macam ni, ada orang yang kita explain, dia boleh terima. Tapi ada orang yang dia sangat tertutup, tak boleh, ni semua tak boleh beritahu, tak boleh beritahu, tak boleh beritahu. Last-last anak dia buat, dia langsung tak tahu. Nampak? Semua tak boleh tahu. Macam my mother, dia akan explain. Cara mak I explain lain. Mak I explain, dia kata, okay, dulu dia kalau pergi sekolah, gini, dia naik sampan. Dia pernah pergi naik sampan kan. Jadi orang yang bawa tu lelaki. Okay, bawa tu lelaki. Jadi you know, you tak buat, jangan bagi dia. Kalau dia dekat, boleh dapat penyakit. Memang penyakit lah tu. Nampak tak? Tapi orang dulu punya explain. Dia explain macam tu. Maknanya atuk ni explain, kata kalau dekat dengan orang lelaki ni, penyakit. Jadi tutup lah. Tu duduk macam tu. Nampak tak? Tapi kita budak sekarang penyakit apa? Macam mana boleh penyakit? Macam mana tersebar? Betul tak? Tapi kita kena explain lah. Tapi banyak kes-kes you baca. Ambil kes tu, explain. Kenapa dia sampai begini? Kenapa termengandung? Kenapa begitu begini? You know? Betul? Sebenarnya banyak. Kita kena kreatif sikit lah dalam konteks ini. Yang lain-lain I tak ingat, tak apa-apa ingat. Soalan-soalan ni. Yang lain I rasa lebih kepada, ya? Soalan saya tak. Yang? Cik Azlan. Yang berkenaan bagaimana nak explain. Peranan guru-guru. Peranan cikgu? Macam tadi I bagi tahu. I mean, dalam konteks tu, cikgu kena sensitif. No, first of all, cikgu kena tahu. Sebab kadang-kadang cikgu pun merah muka nak explain. Betul tak? Memang I figure out that cikgu, kalau dia cikgu sekolah menengah kan, biologi kan, cikgu pun mungkin skip aja. Faham tak? Ini kita, cikgu ni tak kira apa subjek, especially ustazah lagi lah kena tahu. Betul? Betul. Kena tahu, kena explain. Macam dari segi, you know, you all kena tahu bagaimana nak explain. Katalah kita kata tak boleh, kenapa tidak boleh? First, you all kena tahu. Dua, you all kena sensitif. Dalam konteks jenayah-jenayah ni kan. Dan kalau PJ dan sebagainya kan, kita nampak tau luka-luka budak ni. Contohnya kalau dari segi fizikal, emosional budak, saya cakap betul, cikgu memang sepatutnya boleh nampak. Tapi saya rasa dalam keadaan sekarang, dengan satu kelas 40 budak dan kita nak bergelut-gelut semua tu, kita pura-pura tak nampak. Lebih baiklah tak nampak daripada nampak. Contohnya, kadang-kadang cikgu tu dah terlalu sibuk, nampak tapi tak perasan. Itu dua benda berbeza tau. Nampak sampai kepala ni dah overload, jadi you tak perasan, you tak sensitif, jadi tak sensitif. Nampak tak? Jadi benda ni, sebab tu saya kata penting tau, kalau cikgu dia mempunyai nilai mendidik. Dia bukan jadi cikgu mengajar. You faham tak? Mengajar tu lain. Knowledge is different. Sekarang ni you cakap knowledge, you tekan lebay Google. Segala macam knowledge ada. Tapi cikgu, you ada that sense tau. You ada that bonding. Sepatutnya begitu. Sepatutnya begitu, dan you perlu ada yang puan sebut, puan Allah sebut,
you kena ada that kaedah untuk scan yang anak ini tak berapa kena. Macam tadi kita nampak air muka dia letih dan sebagainya, kenapa? Betul tak? Sebenarnya cikgu, you boleh tanya, macam mana hari ini yang ada buat tak tahu, tak dengar, gini kan? Macam mana sekarang cikgu nak tanya, cikgu pun letih. Kan? Ha. So antaranya itu, cikgu sendiri kena ada maklumat, diberi pendedahan bagaimana. Sebab saya difahamkan ada cikgu dia sendiri malu nak explain tentang isu-isu ni. Walau bagaimanapun sedikit sebanyak dia kena bagi tahu. You know the boys, sebab budak sekarang you tak bagi tahu pun dia dah tahu. You tak bagi tahu, dia dah tahu. Jadi lebih baiklah you yang bagi tahu. Faham tak? You peluk-peluk kalau perempuan-perempuan budak-budak lelaki mengurat you. Oh, mind you, saya minta maaf ya. Sekarang ni budak perempuan pun lebih advance daripada budak lelaki. Dia yang mengurat budak lelaki. Faham? Budak lelaki pula yang jadi pemalu. Saya ada a few cases yang saya dengar yang dia sendiri bawa kain batik. Bawa motor, bawa kain batik ajak. Yeah? Jadi cikgu, you kena be fair to both. Laki, beritahu. Kadang-kadang cikgu segan, jangan segan dah. Budak-budak kalau tadi kan, okey adalah hadnya you beritahu kan. Jangan pegang, jangan apa dan sebagainya. Tetapi kalau lebih advance, darjah 1, darjah 2. Sebab darjah 1, 2, 3 dah bawa meja. Tadika pun sebenarnya ada kes. Ada. Sebab dah terbiasa tengok. Kan yang mak bapak tu yang apa yang duk tengok tu kenapa? Apa masalah ni semua mental. Apa yang perlu nak tengok pornografi tu? Kan sebab dia diberitahu yang oh tengok ni ada style yang itu yang style-style yang mengarut-ngarut tu, mesokisma semua-semua tu. Sadisma yang nak kena pukul baru mencapai kepuasan seksual. Manusia sekarang memang pelik tuan-tuan, puan-puan. Yang ada mencapai kepuasan seksual dengan binatang. Ada. Menangis lembu biri-biri, apa tu kambing biri-biri itu. Ini semua, you gelak tapi benda ni berlaku. Manusia ni dah gila. Kebanyakannya lah, nanti kan habis. Tak kebanyakannya dah mentally. Ni sebab dah tengok benda tu dah terlalu lama, yes. Cikgu, yes. Ya. Yeah. Apa harus cikgu buat sekiranya berlaku? Saya ingat dia macam mana nak tahu. Okey, apa macam yang Puan Azlan tadi, sebab dia the latest 13 hari bulan tu, dia ada SOP dia. Cikgu patut bagi tahu siapa pelaku, macam mana untuk buat. Dia ada SOP terkini. Okey, you kena kena update that the latest one 13 hari bulan Disember. Okey. Dia step dia sama ke kan? Step dia sama. Mungkin Puan Ala boleh bagi tahu. Okey, kalau kita lihat guideline ataupun sebenarnya tuan-puan boleh dapatkan guideline ni dalam website kehakiman www.kehakiman.government.my. So yang ni memang baru dikeluarkan 13 hari bulan hari tu. So kita boleh download dekat situ. So dalam tu dia letak SOP macam mana untuk apa yang perlu dilakukan. Okey, dia letak kat situ pengadu atau pemangsa dia perlu membuat laporan dulu kepada polis. Tapi saya faham sebenarnya concern tuan tadi. Maksudnya boleh tak kalau cikgu nak overrule contoh kan, anak dia kena abuse sekian, boleh tak kalau dia nak pergi mengadu terus without informing the parents tadi ke dan sebagainya. Macam tu ke maksud tuan tadi? Cikgu tu buat. Sebenarnya kalau ikut kalau pelaporan mesti pergi ke melaporkan di balai polis lah. Sebab bila pergi ke balai polis ni nanti, okey, dekat situ dia ada investigation officer yang akan mengambil keterangan dan sebagainya lah. Okey, mengambil keterangan dan sebagainya, dan biasanya dia akan pergi ke apa tu, dia akan minta
ke hospital. So di hospital tu pula nanti dia akan ada dua, ya. Satu kalau kritikal dia akan pergi ke scan team, dan satu lagi kalau lihat di sini dia ke one stop crisis center. Okey, pemeriksaan oleh scan. Kena buat report tersebutlah. Kemudian bila kertas kesihatan dibuat, okey, dibuka, eh. So tengok adakah kanak-kanak ni memerlukan perlindungan sementara. Tapi saya faham, ya. Sebab saya pernah juga, ya, tapi yang ini kecederaan fizikal, ya. Adik saya, ya, dia pernah melihat seorang kanak-kanak lelaki ni, ya, badan dia penuh dengan lebam-lebam, okey. So kalau ikutkan dia apa, lebam-lebam ini dilakukan oleh parent, ibu dia. Ibu dia yang memukul anak ni tadi. Tapi bila tanya pada cikgu-cikgu macam Tak nak buat. Maksudnya tak nak buat lah. Maksudnya macam tak berani nak membuat laporan report tersebut. So kalau kita lihat research yang dibuat kepada guru-guru, adakah cikgu-cikgu bersedia, ya, untuk membuat laporan ini? Kebanyakan dalam research mengatakan belum lagi. Okay, belum lagi lah. Itu research yang dilakukan di Malaysia juga, pun belum lagi, ya, kerana dia ada isu-isu lain pula, ya. Contohnya kalau dalam satu dapatan research tu mengatakan bahawa kalau pun cikgu ni tadi nak melaporkan, ada prosedur lain pula yang perlu diambil kira. Sebab saya ingat saudara Anwar pernah cerita pada saya, berlaku pula kes lain, fitnah, kan. Kata, oh, cikgu ni memfitnah pula keluarga dia dan sebagainya. So dari segi penguatkuasaan itu antara satu cabaran. Macam mana? Perlindungan kepada cikgu itu. Sebab itu saya mention tadi dalam section 19 tu dia ada sedikit, kalau kita tengok praktis undang-undang di luar, dia ada, memang dia letakkan di situ adalah protection to the reporter. Maksudnya perlindungan kepada orang yang melaporkan, siapa sahaja yang melaporkan, okay? Tapi so far dalam kita punya section 19 itu, dia ada tentang kepada siapa, dan satu lagi adalah hukuman sahaja. So mungkin antara benda yang mungkin boleh diberi penambahbaikan lah, SOP melaporkan dan sebagainya yang berkaitan lah. Banyak lagi kot dalam konteks ni. Mungkin ada banyak yang mungkin kita boleh sebab itu kalau lihat, ya, kajian mengatakan perlu ada training dulu. Sebab dia tak nak pelaporan tu dibuat nanti tidak tepat. Okay, bila tak tepat pun sebab because of takut kena penalty. Okay, so buat saja laporan, tapi laporan tersebut tidak tepat, so nanti tak mencapai juga apa yang sepatutnya dicapai. Maknanya cara gambar-gambar dia, bagaimana iaitu waktu dia mati tu, dibunuh, waktu dia dibunuh, ya, maknanya iaitu batangnya tu masih berada dalam tubuh dia. Maknanya ini semua antara pengalaman saya waktu saya beri nasihat. Sebab tu saya minta maaf, saya selalu beri soalan-soalan yang saya nak kasih jawapan yang boleh sama-sama kita bincang dan share. Macam dikatakan bahawa pihak taski atau cikgu dia nak beri, bila dah tahu kedudukan dia, perlindungan dia, sebab undang-undang kita hari saya sendiri dah kena. Dan waktu pihak saya buat dengan MBS, dia advisor sana dalam cegah harassment. Ya, kalau ingatkan harassment ni kalau white block, eh, maknanya kita bersiul pun kita dah lakukan. Wanita pakai minyak wangi pun saya rasa berakhir. Sebenarnya selalu dia kata dia yang membuat ada penyebab. Jadi saya akan pegang pada nak membantu iaitu tak cikgu ni. Maaf kata saya adalah presiden pada Malaysian Grandmaster di Malaysia, dan begitu-begitu di luar negara, benda yang sama.
Itu punya polis pun tidak ma... tak ada, tak ada. Di mana-mana pun. Itu yang jadi takut pada pihak cikgu. Mana-mana cikgu lah. So, NGO dikatakan NGO tadi. Tapi NGO, kalau pihak profesor tadi, bahawa dia semua, you semua yang kuat. Maknanya, you kena didik. Jangan untuk membuat perlindungan. Kalau untuk undang-undang kat Malaysia ni, sama tu. Saya cakap, saya wartawan dah 30 tahun. Saya kena bina ayah, saya buat politik dan hiburan. Memang not fair dia bilang. So, ya, soalan saya tadi, jauh mana perlindungan bagi cikgu ni tadi? Takut dia, dia katakan fitnah ke, laporan dia. So, dia akan jadi seperti mana yang tadi. Dia kasut salah seumur hidup dia kalau dia tidak buat lakukan yang sama. Kita apa itu yang berlaku pada pelajar tu. Itu saja. Dia itu suruh saya. Terima kasih. I rakamkan ribuan terima kasih kepada Cik Azlan dengan pengalaman-pengalaman beliau tu. Sebab itu I cakapkan dari segi ini bukan saja cikgu sebenarnya. Polis pun dari segi awareness dia dan dia punya... Bukan semua polis, bukan semua pihak polis, tetapi ada yang masih tak tahu yang benda ini is real, berlaku dan perlu di address secara serius. Dan you know, step by step tu kena jelas. In which I rasa Puan Nur Azlah, pihak perundangan dan sebagainya perlu lebih peka dan lebih sensitif dan lebih cepat dalam mengadakan all these things. Kalau dari segi pihak polis, I tahu IO, sebab kadang-kadang IO penting tau. Dalam konteks ni bila you lapor, IO itu yang boleh menentukan sama ada kes itu boleh diteruskan ataupun tidak. Sebab itu IO yang ada perlu diberi penjelasan dan perlu sensitif dengan isu-isu seperti ini. Yang kita lihat sebabnya kebanyakan kes kawan-kawan saya di bahagian perundangan agak kecewa sebab IO tak ambil serius benda ini. IO tu short form investigation officer. Pegawai penyiasat yang kadang-kadang kata, oh ini masalah rumah tangga, you should stop. So dalam konteks ni, I agree with you, bukan saja cikgu, IO dan pihak polis dan juga pihak keluarga. Sebab kadang-kadang dia takut bila dilaporkan macam yang tadi tu, dia rasa yang mungkin dia pula dituduh memfitnah dan sebagainya. Sebab benda-benda ni banyak berlaku di sekolah. Dan lately, kalau kita tengok kes-kes di tahfiz. Dan yang I sedih sekali kadang-kadang, yang ada kes yang I handle, bila dia tahu anak dia yang terlibat, anak dia terlibat, dia keluarkan anak dia daripada sekolah asrama penuh tersebut dan masuk ke tahfiz. Ini mentaliti ini perlu dibetulkan dulu. Parents, bagaimana kita kena betulkan kalau kita tahu anak kita terlibat bagaimana? Dan dalam konteks yang Cik Azhar sebut tadi, saya rasa ini memerlukan kerjasama NGO yang sangat kolektif dan bersepadu supaya perundangan ini lebih jelas dan semua pihak perlu sedar akan realiti yang berlaku sekarang. Sebab kadang-kadang dia rasa benda ni macam tak ada apa-apa. Cikgu pun kadang-kadang saya kesian sebab saya pernah dengar cikgu tu kata tolonglah jangan berlaku dekat sekolah saya sebab dia punya hassle tu tak mampu cikgu tu nak handle. Kalau boleh nak buat macam sebelah mata je. Sebab benda ni tak clear, sebab dia pula yang akan kena, dia pula yang penat dan dah nak mengajar, dia pula yang nak kena, you know, the step by step ni. Dan isu ni bukan isu terpencil, especially kalau kawasan-kawasan yang memang black area. Betul kan Cik Azlan, saya rasa memang kalau cikgu semua nak lapor tak ada ketat. Dan cikgu pun fikir saya tak boleh buat kerja lah, saya nak lapor je. Tak boleh macam tu. Tapi kita ni kena ada means ataupun kaedah. Sebab tu saya kata dari segi NGO tadi kena ada perbincangan di peringkat tinggi supaya benda ni boleh bawa ke atas untuk mempermudahkan pelapor, especially cikgu-cikgu. That is my opinion. Panas nampaknya ya. Mikrofon pula sejuk. Panas. Saya pun menahan emosi sebenarnya. Sementara nak sampai ke hari ini. Sebab saya biasa dengan kanak-kanak yang ceria. Tiba-tiba saya menjadi moderator untuk kes yang amat berat. Saya rasa macam
tak tahulah nak cakap kan. Kita rasa macam nak solat hajat hari-hari. Ha. Saya rasa salah satu idea yang agak boleh diambil kira adalah guru-guru menambahkan lagi lah doa-doanya. Kau boleh dibuat solat hajat. Ya, ada soalan tadi ya, Ustazah. Sekarang ini, saya ada pertanyaan. Ya. Saya juga sedar. Okay. Kita dari Darul Darudah. Okay. Saya nak tanya perempuan juga kita. Macam mana kita nak tahu yang OKU dengan Down Syndrome kalau dia ada gangguan seksual? Itu soalan saya. Soalan dia macam apa? Macam mana OKU? Okey, kalau itulah sebabnya bila kita bila saya buat kajian ni nak tengok efektif ataupun tak ya, ataupun ada problem tu dia ada ya. Satu, kalau kanak-kanak terlalu kecil ya, macam bukan ya, kecil macam ni, okey. So macam mana kita nak tahu yang dia apa tu sexually abuse, okey? Begitu juga kalau yang apa OKU tadi ya, atau OKU, okey. Sebab itu kalau kita lihat kes dan juga di rural area ya, di pedalaman sana ya, sebab itu kita boleh lihat ya kes Sabah dan Sarawak di sana, ya Allah, memang kerap kita mendengar kes-kes begitu ya. Tetapi saya kira apa tu kaedah untuk kita tahu tu, dia sebab tu tadi kita boleh lihat kesan-kesan tu tadi ya. Kesan-kesan tu tadi kalau dari segi emosi dia tu kemurungan ya tadi ya, kemurungan ya, dan sebagainya lah yang berkaitan. Tapi memang it's hard to identify lah ya, especially kalau dia tak boleh nak cakap dan sebagainya. Cuma itulah ya, kalau saya setuju dengan doktor tadi, mungkin kita boleh lihat dia ni mungkin lain dari segi kebiasaan dirinya. So mungkin dekat situ kita boleh menggunakan kaedah-kaedah tertentu untuk encourage dia ya, menyatakan sesuatu. Sebab dia mesti juga ya, the children itself dia mesti juga memberitahu tu ya, memberitahu ya. Support group. Saya melihat ada satu sudut lagi yang mana even pelapor tu, pelapor tak kira lah, dan penerima laporan macam IO tu pun, saya rasa juga guru dan sesiapa pun yang melapor perlu ada satu wadah untuk yang membentuk support group. Support group. If this thing happen, what will you do? Ada question and answers dalam yang ini. If this thing happen, what will you do? And then supaya this support group akan menyokong antara satu sama lain. Saya faham sebab kalau macam dalam kes IO ataupun kaunselor dan sebagainya, bila menerima kes-kes begini, mereka sendiri pun pressure, tertekan. Especially kes-kes yang memang emotionally disturbed, macam yang Cik Azlan cerita tadi, you know, batang penyapu dalam tubuh kemaluan anak-anak itu, kalau you tengok pun you boleh mengigau, you know, post traumatic disorder semua-semua tu. Dan sebab itu saya kata this support group mungkin dalam bentuk dalam bentuk web, dalam bentuk apa, kita perlu lebih aktif. Dan kalau NGO memang kena ada benda-benda di support group supaya this group ni bila dia terima tu, dia boleh detox dia punya all the negativity yang dia dapat tu. Not easy, sebab itu tak semua orang boleh jadi counselor, tak semua orang boleh terima case, nampak tak? Sebab kadang-kadang dia boleh jadi dia sendiri yang murung, dia ambil case dia murung. Jadi macam mana itu support group tu, saya rasa lagi satu sudut yang masyarakat kita perlu highlight for our next step dalam kes-kes jenayah kanak-kanak. Okey, ataupun mungkin saya boleh tambah sedikit ya. Saya merujuk, saya sebenarnya baru saja membaca SOP ni. Okey, kalau kita lihat pada SOP itu sebenarnya dia memang ada satu fasa, satu bab berkaitan dengan hikmat perlindungan dan sokongan kepada mangsa ataupun saksi kanak-kanak. Cumanya
mungkin kita belum apa tu on ground lagi lah kan, kita tak tengok lagi, tetapi peruntukan ataupun perkara yang berkaitan tu memang ada lah eh, diletakkan di situ berkaitan dengan perlindungan di bawah JKM. Oh, pelapor dekat sini ada kepada mangsa saksi, oh saksi kat mana. Okey, sekarang ni kita bercakap tentang pelapor daripada kalangan orang dewasa ataupun mengikut Seksyen 19 tadi. Okey. Fariha. Cikgu kan, kaunselor kan? Kaunselor Fariha. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mungkin dapat bantu sikit lah Cik Azlan tadi kan. Okay, saya nak kata saya kaunselor tu sebenarnya saya Fariha. Saya guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa di SMK Sarjana Impian Kajang. Okay, jadi biasanya saya tak pakai kata kaunselor sebab kaunselor ni kalau orang lain mungkin dia kata kaunselor lah, guru kaunseling tu kaunselor lah. Tapi sebenarnya kaunselor ni dia perlu berdaftar. Berdaftar di bawah lembaga kaunselor. Jadi saya lebih selesa kalau kawan-kawan panggil saya guru kaunseling. Okay, jadi dan bila kami guru-guru kaunseling ni kami tak direct pada, bila kami dapat report laporan ke kes-kes yang macam ni, kami tak direct pada polis. Kami akan lalui Jabatan Pencegahan Masyarakat. Jadi saya rasa taskar-taskar dan talikah pun tertakluk kepada Jabatan Pencegahan Masyarakat. Jadi jadi bila berlaku kes-kes ni, tak kisahlah di sekolah menengah ke, di sekolah rendah ke, di taska ataupun tadika, sebenarnya saya rasa tak perlu pun kalau cikgu direct nak terus pergi pada polis. Cikgu perlu melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat dulu. Dekat situ ada kaunselor. Dan kaunselor ini memang akan selalu berdepan dengan IO ataupun ada pegawai penyiasat tu. Jadi dia memang dah sangat arif tentang prosedur, cara nak bercakap, cara nak tulis report. Jadi cikgu-cikgu tak, rasanya tak perlulah macam polis menakutkan kan. Jadi cikgu just go through Jabatan Kebajikan Masyarakat. Cuma apa yang nampak, saya nampak lackingnya ataupun kekurangannya sekarang ini adalah mungkin Jabatan Kebajikan Masyarakat itu sendiri perlu diperkasakan. Maksudnya dia perlu di sebabnya ialah siapa yang pernah jumpa dengan pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat? Mungkin pengusaha taska ada lah, tapi cikgu-cikgu pernah? Saya sendiri pun tak pernah jumpa dengan pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat daerah mungkin kat saya kan. Jadi mungkin Jabatan Kebajikan Masyarakat tu perlu diperkasakan lagi, perlu dibesarkan lagi, perlu ditambahkan staffnya, ditambahkan kaunselornya supaya dia dapat lebih mendasar ke dalam masyarakat. Mungkin selalu buat lawatan ke taska, selalu buat lawatan ke dadika, selalu buat lawatan ke sekolah. So jadi dengan cara begitu hubungan tu akan jadi lebih mesra dan cikgu pun taklah rasa takut dengar kan. Mungkin kalau taska ke dadika dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat kan macam lama dia nak turun kan, bersih-bersihkan, semua okey, semua ikut prosedur semua kan. Jadi kalau Jabatan Kebajikan Masyarakat tu sendiri dah mesra dengan apa ni, jajahan dia lah, maksudnya taska dan sekolah semua ni, jadi tak ada masalah lah untuk cikgu-cikgu ni sekali-sekala menceritakan apa masalah yang berlaku dekat situ. Jadi senang lah kalau nak sampaikan report tu. Dan yang saya tak ceritakan, yang saya macam malas nak cerita pun ada jugalah. Macam kami kaunselor, guru kaunseling sekolah ni kadang-kadang memanglah tak buat kerja kaunseling sahaja kan. Biasa dah cikgu kan, dia lah tukang masak, tukang pakat, macam kantin, doktor kat sekolah tu kan, semua kan. So bila terlalu banyak kerja tu pun menyebabkan kami macam apa kata, tutup sebelah mata lah, buat tak nampak kadang-kadang pada kes yang berlaku. Even tadi ada yang panel sebutkan tadi tentang bengisan. Okay, mungkin ada kanak-kanak yang pasif, dia tak nak bercerita. Jadi kita dekat situ kita ada teknik untuk mengenal pasti sama ada kanak-kanak itu didera secara seksual ataupun didera secara fizikal, macam-macam jenis didera kan. Kita boleh kenal pasti. Akan tetapi kami guru kaunseling sekolah, kami pun tak ada sijil tu, sijil art terapi tu kami tak ada. Kalau kami nak, kami kena apply sendiri, bayar beribu-ribu. Kementerian pun tak mampu nak sediakan kursus tu untuk kami. Jadi apa yang sijil yang kami ada adalah sijil
yang kami dapat masa kami belajar di UU dulu. Macam saya graduate UPM. Apa yang saya dapat, itulah masa saya belajar khusus kaunseling dekat UPM dulu. Ujian-ujian terjaya pun yang dulu tu lah. Kalau kami nak yang terkini, kami kena pergi cari sendiri dan bayar sendiri. Jadi pula bukanlah murah. Tak main tak puluh-puluh, ratus-ratus tu. Mesti ribu. Jadi memang memang sangatlah. Mungkin sebab tu jugalah kami takut juga. Kalau kami terpaksa direct kepada polis pun sebab tu jugalah kami takut. Sebab ilmu kami tu sangatlah tetiknya. Jadi nak even nak share pada orang pun, kata buatlah art terapi, sen terapi, macam-macam terapi, art movement terapi, dance terapi, macam-macam terapi yang kita dengar kan. Kami tak ada sijil. Kalau kami nak share boleh, tapi share je lah. Maksudnya benda tu mungkin tepat, mungkin tak tepat. Jadi kami pun tak berani. Bila kami sendiri tak ada certified, tak ada sijil. Jadi disebabkan ilmu yang sangat kurang tu menyebabkan kita jadi takut. Cikgu-cikgu pun jadi takut. Betul ke kan? Kata fitnah pula kan? Jadi itulah kekangan apa ni? Yang cuma semua saya nak highlight yang pada Cik Azlan tadi tu, cikgu-cikgu ni boleh terus kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dari situ Jabatan Kebajikan Masyarakat, kaunselor di situ yang akan bawa kes-kes ni kepada polis dan seterusnya. Dan cikgu-cikgu kalau nak ambil tahu tentang kes tu terus pun boleh. Kalau tak nak ambil tahu tentang kes tu pun tak ada masalah. Sebab semuanya selepas itu, dan tak ada pun kaunselor Jabatan Kebajikan Masyarakat tu pun takkan panggil cikgu. Cikgu report kan, cikgu kena jadi saksi. Tak, dia sendiri yang akan pergi jumpa polis. Dia yang akan bawa pelajar tu, anak-anak tu direct terus dengan polis. Dia tak akan melibatkan cikgu. So cikgu tak payah risau. Cuma pula Jabatan Kebajikan Masyarakat tu kena lebih mesra dengan kita. Dan kita pun kena rajin lah pergi ke JKM tu kan untuk dapatkan maklumat dan sebagainya. Terima kasih Puan Fariha di atas penjelasan yang real on the ground ya. TASKA di bawah JKM betul, tetapi TADKA di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey. Cik Dr. Azlah ada nak menambah sedikit sebanyak? Cumanya saya memang berterima kasih kepada Puan Fariha tadi sebab ini memang daripada experience beliau sendirilah untuk handle isu-isu begini. So saya ingat kita dapat satu pencerahan lain jugalah bagaimana ini membuat pelaporan mengenai kes-kes begini. So memang memang kalau ikut requirement dia tu memang satu kepada apa polis dan satu lagi kepada JKM lah yang ada authority untuk deal dengan kes ini. Cumanya itulah dari segi banyaklah sebenarnya yang perlu difikirkan sebenarnya. Kita memang ada undang-undang yang sangat cantik kalau lihat kepada peruntukan undang-undang ini, tetapi when it's come to the implementation, so basically dia akan ada beberapa perkara penting yang perlu diberi perhatian juga. So saya take note lah beberapa perkara tersebut yang mungkin boleh kita buat lagi penyelidikan ataupun saranan yang seterusnya lah saya kira. Saya rasa perbincangan-perbincangan seperti ini kita harus perbanyakkan. Dan kita ada dapat input baru berkenaan apa yang dialami oleh guru sendiri dan apa yang sepatutnya guru lakukan. In this case, saya melihat ada beberapa sudut yang pihak NGO dan pihak masyarakat semua ni boleh membantu government untuk lebih prihatin dengan isu-isu ataupun kes-kes jenayah kanak-kanak. Dan kalau dalam konteks kami di FAIN, mungkin ada beberapa sudut yang kami boleh highlight dan kami bawa ke atas, insyaAllah. Saya pun nak berkongsi juga lah dengan Cik Azlan. Tadi ada satu soalan, macam mana nak berkongsi mengenai ilmu seks lah, ilmu keseksualiti ni. Mengimbau pengalaman di Kuwait sendiri, kita didatangkan dengan pakar seksual dunia Islam iaitu Dr. Hibah daripada Mesir. She
dia terbang daripada Mesir untuk mengajar kami di Kuwait masa tu. Dan satu cara yang saya suka dengan Dr. Hibah adalah kami dihimpunkan semua anak-anak muda lah. Tak adalah muda sangat, saya masa tu pun dah late 20s. Tapi all are virgins. Maksud saya anak dara semua. Semua anak dara. So dia buat semacam usrah. So semua anak dara, tidak ada orang lelaki. Jadi anak-anak remaja ni dia bebas nak bertanya. Dan Dr. Hibah menjelaskanlah certain apa tu orang kata apa, term-term terminologi seks itu. Semuanya dia perkatakan, isu-isu di dalam tu. Salah satunya adalah kalau saya dibenarkan berkongsi adalah isu vaginismus. Kebanyakan orang tak berapa nak faham apa dia pula vaginismus ni kan. Isu dia adalah isu yang tidak boleh dia tidak boleh mengangkat secara sempurna, di mana penis tidak boleh masuk ke dalam vagina. Itu adalah antara isu disebabkan remaja perempuan ni tak tahu sebenarnya untuk satu-satu sexual intercourse yang halal itu antara dia kena buat. Itu pun kena ajar. Sebenarnya memang ada isu. Dan saya rupa-rupanya selepas balik daripada Kuwait, dan ada juga jiran, saya tak perlulah nyatakan nama, mengadu masalah yang sama. Sang suami mengadu kepada saya, isterinya dah berapa tahun dah kahwin ni? 5 tahun. Tak boleh. Memang confirm tak pregnant. Kan? Jadi itu antara isu yang kita buat. Maksudnya selepas ni mungkin juga guru-guru boleh buat sesi anak dara sahaja. Kalau kita di Abil kita ada slot macam manis menjadi gadis. Isu-isu seksual ni bukan setakat intercourse sahaja, tapi macam kita buat macam mana nak cara pakai pad kan, cara nak select the right bra tu. And then cara berjalan, kalau di UK tu dia ada lagi Queens punya cara berjalan, cara bercakap, cara angkat gelas. Itu adalah dari segi tata tertib lah kan. Jadi saya boleh tak, saya rasa kita pun dah mencapai 12 lebih. Jadi saya berharap Cik Azlan dan semua hadirin dan hadirat, ayah, mama, mamis, dadis, guru-guru kita hari ini mendapat ilmu yang bermanfaat lah, yang kita akan bawa kepada institusi kita untuk kita kongsi sama ada kita bercakap secara terus kepada ahli keluarga kita. Ahli keluarga kita dulu yang kena settlekan, anak beranak kita yang kena settlekan. Selepas itu di tempat kerja kita, dan selepas itu di community kita. Sesiapa yang ada kemahiran menulis, boleh menulis di majalah ataupun di newspaper. Dan siapa yang ada kemahiran online, online, gunakanlah kemahiran puan-puan dan tuan-tuan sebaik-baiknya, agar kemahiran ilmu yang kita dapat hari ini dikira sebagai amal jariah kita, ya puan-puan dan tuan-tuan. Jadinya saya nak bagi last inilah slot kepada Dr. From Madya, Dr. Aslinda, untuk memberi orang kata apa, reminder, gentle reminder kepada puan-puan, cik-cik, tuan-tuan hari ini, dan juga pada Dr. Nazla sendirilah. Terima kasih Puan Jo. Sebenarnya dah tak ada banyak sangat saya nak sampaikan di sini. Tapi I realise dalam grup kita ni dia ada cikgu, dia ada juga yang anak-anak remaja kan. Okay, yang di belakang sana tu. Dan that's why macam yang moderator kita sebut sebentar tadi tentang, you know, close session, supaya kita bercerita dan tak ada live stream macam ni lah. Kan? Sebab ada benda yang kalau kita explain dalam ni, orang luar dia dengar saja dia tak faham the whole context of the issue. Sebab itu kami di Fame akan kita buat program yang lebih eksklusif dan lebih berbentuk coaching. Kalau yang young parents tu pun kita akan coach dia macam mana. Sebab tu kalau kita buat program, not a big program, contohnya 10 couple dan sebagainya, supaya mereka jelas
apa isunya? Is it isu komunikasi? Kalau isu komunikasi, kat mana titik tolak problemnya, contohnya? Dan kalau among anak-anak remaja, macam mana isu yang kita nak handle? Itu yang kita lihat dalam kami di NGO kami. Cumanya yang saya harap dalam perbincangan kita lebih kurang 2 jam lebih ini, ada something yang kita boleh ambil manfaat, dan untuk sama ada untuk digunakan untuk diri sendiri ataupun untuk membantu yang lain. Itu saja untuk kali ini. Saya sebenarnya pun tak ada apa banyak lagi nak sampaikan. Cumanya saya memang rasa bertuah lah pada hari ini kerana dapat mendengar banyak soalan, idea yang untuk menambah baik ini, kerana saya terlibat dalam pendidikan ini membantu Helwa apa APM dan saya tengok perkara-perkara tersebut, okay. Dan mungkin kita akan buat kalau saya akan buat pendidikan lagi lah. Cumanya mungkin undang-undang ni mungkin dia mungkin bagi kita agak berat, okay. Tetapi saya kira kita perlu ambil tahu juga sebab kalau dalam konsep undang-undang tu, ignorance is not an excuse. Maksudnya kita tak boleh kata yang kita tak tahu. It's not an excuse. Kita kena ambil tahu juga. Okay, so itu sahaja saya kira. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya nak buat kesimpulan daripada saat saya lah sebagai moderator kan. Yang saya nampak adalah kepentingan latihan kepada para pendidik sama ada di TASKA atau TADKA atau sekolah ataupun universiti, agar para pendidik ni dia lebih confident. Maksudnya dengan ada certified apa skills-skills yang diperlukan. Sebabnya benda ni bukan sahaja untuk anak-anak murid sahaja, tetapi untuk anak-anak kita sendiri, ahli keluarga kita sendiri dan juga ahli community dan secara umumnya kita punya keluarga Islam kita. Rasanya itu saja pada pagi ini. Saya berharap sekali lagi masa dan tenaga dan idea yang kita curahkan bersama hari ini diniatkan sebagai amal jariah kita. Dengan ini saya menutup bicara pakar kita dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan ini saudari Hasanah. Okay, majlis merangkumkan dengan terima kasih kepada Puan Moderator kita, Puan Jariah Abu Bakar dan panel-panel jemputan kita. Okay, sebagai tanda penghargaan, majlis mempersilakan Encik Muhammad Yusof YDP Abim Shah Alam diiringi saudari Nazarul Yuni Syamsul Atman, Ketua Ketua Abim Shah Alam dan menyampaikan cenderamah. Izahani pertama kepada pihak perpustakaan Anggrek Manila dijemput Puan Rafidah Abdul Rahman sebagai pegawai perpustakaan. Terima kasih Elaidi cantik. Seterusnya, cendahati buat Family Empowerment dijemput Prof. Maja Dr. Haslina binti Abdullah sebagai Presiden Family Empowerment. Seterusnya, penyampaian cendahati kepada panel jemputan, majlis menjemput sekali lagi Prof. Maja Dr. Haslina binti Abdullah untuk menerima cenderamata. Oh, ada dua, oh ya ke? Kami bersenang. Terima kasih banyak. Seterusnya Puan Nur Azla binti Abdul Wahab. Terima kasih.
moderator kita, Puan Jaria Abu Bakar. Terima kasih Encik Imran, Muhammad Yusof dan Encik Nazratul Akhili atas penyampaian cendera mata sebentar tadi. Dijemput Puan Rafida, Pegawai Perpustakaan Vanilla, mewakili MBSA untuk menyampaikan cendera hati kepada panel. Okey, kita juga ada cendera hati daripada MBSA. Dijemput Prof. Madya, Dr. Haslinda. Dia MBSA, dia masuk meeting MBSA. Dijemput Puan Nur Azla. Seterusnya penghargaan MBSA kepada Abim Shah Alam, dijemput yang dipertua Abim Shah Alam Encik Iman Yusof untuk menerima cenderamata. Hadirin hadirat sekalian, ucapan salam pengakhir kata segala yang ada dikongsi bersama. Apa yang kurang maaf diminta, sudilah berkunjung di lain masa. Puan Putri pergi ke Rasah, pulang semula sebelah pagi. Kita bertemu akhirnya berpisah, diizin Tuhan bertemu lagi. Dengan kata-kata ini, maka selesailah sudah program kita pada hari ini. Saya bagi pihak penganjur mengucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran semua pada majlis ini. Semoga program ini memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam membentuk jenayah terhadap kanak-kanak terutama di Malaysia. Okey, kita juga ada satu iklan untuk makluman semua, satu program kursus intensif didik anak solat pada 21 Januari 2018 di sekitar Shah Alam.